بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Hikmah Minat Tarikh. Dan kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan keluarnya Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib menuju ke Kufah. Jadi setelah dibaiatnya Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah, dibaiat dan umurnya pada saat itu berusia 34 tahun Yazid. Maka tatkala Abdullah bin Zubair berada di Madinah pada saat itu minta dibaiat, maka Abdullah bin Zubair pun lari menuju ke Makkah. Dan ketika Al-Husain didatangi untuk diminta berbaiat, kata Husain, saya tidak akan berbaiat sembunyi-sembunyi, saya akan berbaiat terang-terangan di hadapan manusia. Tapi ternyata ketika malam hari, Al-Husain pun mengikuti atau menyusul Abdullah bin Zubair menuju ke kota Makkah. Nah, orang-orang Irak sebelum itu sudah sering berkirim surat kepada Al-Husain. Ya, orang-orang Irak sudah kirim surat kepada Al-Husain bahwa mereka tidak mau berbaiat kecuali kepada Al-Husain. Orang-orang Irak, mereka berkata, kami tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kami ingin berbaiatnya kepada Al-Husain. Maka akhirnya mereka kirim suratnya. Semuanya mengatakan, kami hendak berbaiat kepada engkau dan kami tidak menginginkan yang lain kecuali hanya engkau saja sebagai pemimpin kami. Dan semakin banyak surat-surat yang dikirimkan kepada Al-Husain bin Ali, sampai jumlahnya di sini lebih dari 500 surat yang dikirimkan dari Irak kepada Husain. Semua datang dari orang-orang Kufah yang mengajak agar Al-Husain mendatangi Kufah, lalu kemudian mereka hendak membaiatnya. Maka Al-Husain pun mengutus
sepupunya yaitu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil diutus untuk memastikan bahwa betul bahwa mereka siap untuk menerima dan membaiat Al-Husain. Diutuslah. Sampai Muslim bin Aqil sampai di Kufah. Jadi memastikan, tanya orang-orang di sana, betul bahwa mereka hanya menginginkan Al-Husain untuk dibaiat dan mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian akhirnya Muslim bin Aqil pun singgah di rumahnya Hani bin Urwah. Hani bin Urwah. Dan orang-orang datang ke rumahnya Hani bin Urwah satu persatu menyatakan siap membaiat Al-Husain melalui Muslim bin Aqil. Karena yang diutus pada saat itu adalah Muslim bin Aqil. Nah, pada saat itu yang menjadi gubernur Kufah adalah sahabat An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir menjadi gubernur Kufah. Nah, ketika sampai informasi kepada An-Nu'man bin Bashir bahwa orang-orang telah datang ke rumahnya Hani bin Urwah, yang dimana mereka menyatakan bayat mereka kepada Al-Husain, padahal Yazid bin Muawiyah telah dibayat sebagai khalifah. Dan An-Nu'man bin Bashir ini gubernur yang diangkat oleh khalifah Yazid bin Muawiyah. Namun An-Nu'man bin Bashir seperti tidak mendengar apa-apa, artinya mungkin wah ini putranya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya sudahlah dibiarkan saja. Sampai akhirnya kemudian ada beberapa orang yang melihat bahwa gubernur enggak ngerespon apa-apa, akhirnya beberapa orang datang ke Yazid bin Muawiyah, mendatangi negeri Syam, menginformasikan bahwa orang-orang datang kepada Muslim bin Aqil hendak membaiat Al-Husain, tapi An-Nu'man bin Bashir diam saja, tidak memperhatikan hal tersebut. Maka akhirnya kemudian Yazid bin Muawiyah khalifah meminta supaya An-Nu'man bin Bashir dilengserkan dari jabatannya sebagai gubernur karena tidak memperhatikan hal tersebut tadi, orang-orang berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Lalu kemudian setelah itu ditunjuklah gubernur Basrah namanya Ubaidullah bin Ziyad untuk menggantikan An-Nu'man bin Bashir sekaligus merangkap jabatan langsung. Dua jabatan, yaitu sebagai gubernur Kufah plus sebelumnya memang sudah menjadi gubernur Basrah, Ubaidullah bin Ziyad. Ketika Ubaidullah bin Ziyad sampai di negeri Kufah malam hari, lalu kemudian ditutup wajahnya pakai penutup, kalau bahasanya orang kita keredongan gitu. Ketika lewat karena malam hari, orang mengira ini adalah Al-Husain. Sehingga ketika Ubaidullah bin Ziyad ngucapin salam, lewat ketemu orang, assalamualaikum, maka mereka menjawab, waalaikassalam ya bena binti Rasulillah. Dikira itu Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad dikira adalah Al-Husain yang datang sembunyi-sembunyi di malam hari. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun mulai paham, wah ini tidak main-main ini. Berarti masalahnya ini serius, karena ternyata apa? Mereka memang sudah siap untuk menyambut Al-Husain. Ya. Maka setelah itu kemudian Ubaidullah bin Ziyad pun menunjuk salah seorang mantan budaknya, tadinya budak tapi kemudian sudah dimerdekakan, namanya Ma'aqil, untuk menjadi mata-mata.
jadi mata-mata, jadi telik sandi untuk mencari tahu sejauh mana ini orang-orang di Kufah mereka memang telah siap membaiat Al-Husain. Akhirnya dia pergi pun cari informasi dan didapati bahwa mereka atau orang-orang yang hendak membaiat Al-Husain itu berkumpulnya di rumahnya Hani bin Urwah. Maka kemudian datanglah Ma'qil ke rumahnya Hani bin Urwah itu pura-pura. Dia adalah seorang yang datang dari Hims. Hims itu orang sekarang nyebutnya Homs. Wilayah Suriah ya. Dia datang membawa uang 3.000 dinar untuk membantu mensukseskan pembaiatannya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, karena dia ngakunya begitu, ya orang senang. Akhirnya dibawalah, diantarkan dia ke rumahnya Hani bin Urwah. Dia masuk ke rumahnya Hani bin Urwah, dia dapati di dalam rumah itu ada Muslim bin Aqil. Dan dia pun berpura-pura membaiat Husain melalui Muslim bin Aqil dan memberikan 3.000 dinar. Semenjak itulah Ma'qil sering mondar-mandir ke rumahnya Hani bin Urwah, karena dianggap sebagai pendukungnya. Ya bahkan mungkin kalau bahasa kita sekarang tim ses. Ya bahasa sekarang tim ses, orang kasih uang 3.000 dinar. Ya. Akhirnya bebaslah atau luasalah Ma'qil bin Yas. Ma'qil ini untuk cari informasi. Sampai singkat cerita akhirnya lapor kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad tentang apa yang dia ketahui. Nah, sedangkan di sisi lain, setelah tadi orang-orang berbaiat kepada Husain melalui Muslim bin Aqil, maka Muslim bin Aqil pun berkirim surat kepada Husain. Sudah, isi singkat ceritanya, sudah, kamu datang. Segala urusannya sudah siap. Maka pada hari Tarwiyah, berarti tanggal 8 Zulhijjah ya. Ya, 8 Zulhijjah, Al-Husain pun bersiap-siap untuk berangkat menuju Kufah. Dan gubernur pada saat itu, Ubaidullah bin Ziyad, sudah tahu, sudah dapat informasi tentang apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Ya, sudah tahu, karena tadi kan mata-matanya sudah kasih tahu. Maka kemudian gubernur Ubaidullah bin Ziyad pun memerintahkan supaya Hani bin Urwah ditangkap. Faqala alayya bihani ibn Urwah, bawa, tangkap Hani bin Urwah. Hani bin Urwah pun ditangkap. Lalu ditanya, aina Muslim ibn Aqil, di mana Muslim bin Aqil? Kata Hani bin Urwah, qala la adri, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Betul kamu enggak tahu? Iya, betul saya enggak tahu. Akhirnya dipanggillah Ma'qil tadi itu yang jadi mata-mata, panggil. Kamu kenal dia? Iya, saya kenal dia. Enggak bisa bohong lagi. Iya. Jadi barulah Hani bin Urwah tahu bahwa ternyata Ma'qil ini adalah mata-matanya Ubaidullah bin Ziyad. Maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad tanya lagi, aina Muslim bin Aqil, mana Muslim bin Aqil? Hani bin Urwah berkata, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Demi Allah, kalau seandainya Muslim itu ada di bawah telapak kakiku, aku tidak akan angkat telapak kakiku. Apa artinya? Saya enggak akan kasih tahu. Kalaulah dia saya sembunyikan di bawah telapak kaki saya, misalnya ada kertas gitu ya, kertas kayak gini. Nah, terus kemudian diinjak gini kan, jadi enggak kelihatan lah kertasnya kecil. Saya enggak akan angkat, artinya ya saya enggak akan buka, saya enggak akan kasih tahu di mana dia berada. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun marah, dipukullah ini Hani bin Urwah, lalu kemudian diperintahkan dia untuk dipenjara. Muslim bin Aqil mendengar informasi ditangkap Hani bin Urwah, maka dia pun mengumpulkan
4.000 orang untuk mengepung istana gubernur, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Yang 4.000 orang ini adalah orang-orang dari Kufah. Pada saat itu, tampaknya Ubaidullah bin Ziyad ini dari sisi strategi jauh lebih, beberapa langkah lebih maju, lebih ke depan. Dia sudah kumpulkan para tokoh-tokoh Kufah. Lalu kemudian dia bernegosiasi dengan tokoh Kufah. Sudahlah, kalau bahasa kitanya begini. Jadi kalau ini diundang ke istana, lalu kemudian diajak bicara, sudahlah, kalian gak usah ikut-ikutan ngedukung Muslim bin Aqil. Kalau kalian gak ikut mendukung Muslim bin Aqil, kata Ubaidullah bin Ziyad, saya kasih hadiah. Kalian pulang bawa hadiah. Tapi kalau kalian mendukung Muslim bin Aqil, maka saya akan minta bantuan dari negeri Syam agar mendatangkan pasukan yang besar yang menghancurkan kalian. Diancam. Jadi kalau dukung, saya minta nanti Syam kirim pasukan besar untuk membunuh kalian. Tapi kalau kalian gak dukung Muslim bin Aqil, saya kasih hadiah. Semua pulang bawa hadiah. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang terluka sedikit pun. Maka karena informasi itulah, mulailah mereka mulai berbicara. Sampai ada seorang ibu, jadi misalnya anaknya itu ikut ngepung istana lah bahasa kitanya. Sampai ada seorang ibu datang, lalu disuruh pulang, tuh anak pulang, kamu ngapain ikut-ikut ngepung, pulang gitu. Mungkin kalau kayak sekarang tuh ada anak muda ikut-ikutan demo, emaknya datang, jewer, pulang kamu, pulang, gak usah ikut-ikutan. Iya, kamu tahu gak? Kalau kamu ikut begitu, nanti datang pasukan dari Syam, kalian akan dibunuh, udah pulang, nak, dijewer misalnya kalau bahasa kita yang sekarang. Anaknya suruh pulang, udah ngapain ikut-ikutan orang-orang ini, udah pulang. Iya, sampai akhirnya ada seorang kakak datang, misalnya adiknya lagi ikut ngepung, suruh pulang juga. Pulang juga. Begitu juga sampai pemimpin kabilah, pemimpin suku, kalau ada anggota sukunya ikut mengepung juga didatengin pulang. Akhirnya satu persatu pulang dari yang jumlahnya 4.000 hanya tinggal tersisa 30 orang saja. Dari 4.000 orang tinggal 30 orang, satu-satu pulang, ada yang disamperin maknya, ada yang disamperin abangnya. Kalau kayak kita ada yang disamperin ketua RT itu, suruh pulang, ngapain kamu ikut-ikutan begini. Tinggal 30 orang. Dan sampai matahari terbenam, yang 30 orang itu pun akhirnya pulang juga. Sehingga tinggal tersisa Muslim bin Aqil saja. Ya akhirnya Muslim bin Aqil pun tidak, ya gimana ngepung sendirian gitu kan. Akhirnya juga pergi berjalan di lorong-lorong Kufah sambil dalam keadaan kehausan. Gak tahu mau kemana pergi. Sampai dia ketuk rumah seorang wanita dari suku Kindah, lalu minta supaya diberi minum. Uridu ma'an, saya pengen minum, tolong berikan air. Wanita ini merasa asing, siapa orang ini, kok kayak bukan orang Kufah. Lalu kemudian tanyalah wanita ini, man anta, siapa anda? Ana Muslim ibn Aqil, saya adalah Muslim bin Aqil. Loh kok bisa anda dalam keadaan seperti ini? Lalu diceritakan apa yang telah dialaminya, bahwa orang-orang yang tadinya mendukungnya tiba-tiba semuanya pergi. Sedangkan dia sudah meminta Al-Husain untuk datang ke Kufah. Akhirnya wanita ini pun memperkenankan Al-Husain untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi maksudnya bukan ke dalam rumahnya, ada ruang atau ada ruangan yang di sebelah rumahnya. Itu ruangannya kosong, ditempatkan di situ lalu diberikan minum. Setelah itu, ini anaknya wanita ini yang kemudian menginformasikan kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya. Maka diutuslah 70 orang untuk mengepung rumah wanita tersebut, yang lalu kemudian menyerahlah. Jadi Muslim bin Aqil akhirnya menyerahkan dirinya. Ya.
mau diperangi, kalau enggak mau diperangi, dihancurkan tuh rumah, diserang. Akhirnya Muslim bin Aqil menyerahkan diri. Ya sudah kalau gitu enggak apa-apa, saya menyerahkan diri, tangkap saya. Dibawalah ke istana gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Dan ketika sampai di sana, gubernur langsung ditanya oleh Ubaidullah bin Ziyad, kenapa dia datang ke Kufah? Kata Muslim bin Aqil, saya datang ke Kufah karena ada bayat di leher kami kepada Al-Husain bin Ali. Kata Ubaidullah bin Ziyad, awalaysat fi unuqika bay'atun li Yazid, bukankah di leher anda ada bay'at kepada khalifah Yazid bin Muawiyah? Kenapa malah anda membay'at Al-Husain? Nah di sini penting ya. Jadi semua ini berangkat memang dari ijtihad. Al-Husain mengira bahwa masyarakat Kufah itu memang benar-benar enggak punya apa pemimpin. Padahal mereka punya pemimpin, ada gubernur yang ditunjuk dan itu masih masuk wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu. Betul enggak? Kufah pada saat itu masih masuk wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu enggak? Masih masuk. Jadi Al-Husaini bisa dibilang ditipu mereka ini. Al-Husaini ditipu oleh orang-orang Kufah. Dibohongi. Kami enggak mau loh. Kalau tadi walaupun mereka enggak mau sekalipun, tapi memang itu wilayah-wilayah kekuasaannya khalifah pada saat itu, Yazid bin Muawiyah. Yang semestinya mereka berbaiat pada khalifah. Bukan justru sudah ada pemimpin, enggak ada khalifah, mereka berbaiat kepada yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan kalau ada baiat yang kedua, ya berarti yang kedua yang dibunuh. Maka kata Ubaidullah bin Ziyad, kalau begitu saya bunuh kamu. Kamu sudah melanggar nih, kamu telah berbaiat kepada yang selain khalifah yang sudah ada. Inni qatiluka. Kata Muslim bin Aqil, ya saya enggak bisa ngomong apa-apa ya. Da'ni usi, tapi tolong berikan kesempatan terakhir buat saya mau berwasiat. Kata Ubaidullah bin Ziyad, "Naam. Ausi, ya silakan. Anda mau wasiat silakan wasiat." Lalu kemudian dia nengok, didapati ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian berkatalah Muslim bin Aqil kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anda adalah orang yang terdekat dengan saya dari sisi hubungan kekerabatan, sama-sama dari Quraisy. Ta'al usika, anda coba kesini, saya akan memberikan wasiat kepada anda. Nah, wasiatnya isinya adalah kamu kirim utusan, pesan dari saya Muslim bin Aqil agar Husain kembali. Jangan datang ke Kufah. Sesungguhnya orang-orang Kufah telah menipumu. Mereka adalah orang-orang penipu. Mereka hanya ingin kerusuhan saja. Padahal mereka ada pemimpin, ngakunya gak punya pemimpin. Tapi giliran diutus Muslim bin Aqil, malah mereka biarkan Muslim bin Aqil tertangkap, bahkan sampai dibunuh. Sehingga perkataannya Muslim bin Aqil yang terkenal, irji bi ahlika, kembalilah engkau dengan keluargamu. Wala yaghurrannaka ahlul Kufah, jangan sampai engkau ditipu oleh penduduk Kufah. Fa inna ahlal Kufati qad kadzabuka wa kadzabuni, penduduk Kufah telah mendustai engkau dan mendustai aku. Nah, itu kan? Jadi ini orang Kufah udah nipu, ini udah bohong, ngakunya enggak punya pemimpin dan seterusnya. Ternyata ada pemimpinnya. Bilangnya penginnya hanya kepada Husain, ternyata mereka tidak loyal. Malah mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Maka jadi hari Tarwiyah, Al-Husain tanggal 8 bergerak, tanggal 9 Muslim bin Aqil ditangkap, yang lalu kemudian dipenggal. Dan Al-Husain sudah bergerak, tadi kita sudah katakan pada hari Tarwiyah, sebelum
terbunuhnya Muslim bin Aqil, satu hari sebelum terbunuhnya Muslim bin Aqil. Dan banyak para sahabat yang berusaha untuk menghalangi Al-Husain agar tidak melanjutkan apa yang dia inginkan, dihalangi, jangan sampai pergilah ke Kufah. Di antaranya ada sahabat Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abdullah ibn Zubair, bahkan saudaranya Al-Husain, adiknya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, sudah ingatkan juga ketika sebelum Al-Husain berangkat, ketika mereka dengar Al-Husain akan menuju Kufah, mereka sudah larang, sudah kasih tahu. Abdullah ibn Abbas berkata kepada Al-Husain ketika hendak keluar dari Makkah menuju ke Kufah, kata sahabat Abdullah ibn Abbas, laula ayuzri bi wa bikan nas la shabbastu yadi fi ra'sika falam atrukka tadhhab. Kalau seandainya saya tidak khawatir orang akan memandang rendah aku dan engkau, niscaya saya akan pegang kepalamu sehingga engkau tidak akan aku biarkan pergi menuju ke Kufah. Kata sahabat Abdullah ibn Umar Asy'abi, seorang tabi'in meriwayatkan, sahabat Abdullah ibn Umar ketika di Makkah dan mendapatkan kabar bahwa Husain hendak menuju ke Irak, sampai disusul, itu sudah jalan, bahkan sudah jalan disusul sama Abdullah ibn Umar, seraya berkata, "Ai Husain, aina turid? Mau ke mana kamu wahai Husain?" "Qala al-Iraq, saya mau menuju Irak." Lalu dikeluarkanlah surat-surat yang ada lebih jumlahnya 500 surat lebih itu. Nih, saya dapat surat dari mereka bahwa mereka siap membaiat saya. Kata Abdullah ibn Umar, "La ta'tihim." Jangan kamu datang kepada mereka. Tetapi Al-Husain tetap saja pergi. Kata Abdullah ibn Umar, "Inni muhaddithuka hadisan, saya hendak sampaikan kepadamu satu hadis. Inna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khayyarahu bainad dunya wal akhirah." Lalu kemudian atas perintah Allah, malaikat Jibril memberikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan akhirat. "Fakhtaral akhirah wa lam yurid ad-dunya." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat dan tidak menginginkan akhirat. "Wa innaka bad'atun minhu," dan engkau wahai Husain adalah merupakan bagian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wallahi la yaliha ahadun minkum abada. Wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairul lakum." Demi Allah, tidaklah ada yang bisa menjadi khalifah dari kalian selama-lamanya. Artinya, kalau Allah enggak kehendaki, ya enggak akan ada yang bisa menjadi khalifah lagi dari kalangan Ahlul Bait. Kata Abdullah bin Umar. Dan tidaklah Allah memalingkan kepemimpinan kekhalifahan ini kepada selain Ahlul Bait, kecuali pasti dia memang memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya, ya Husain sudahlah, enggak usah kamu kejar itu urusan dunia menjadi khalifah. Rasul dulu disuruh milih dunia sama akhirat, beliau lebih pilih akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu mana yang baik. Ketika kekhalifahan tidak diberikan kepada kalian Ahlul Bait, itu mesti ada hikmah di balik itu, dan itu mesti yang terbaik, dan itu pasti yang maslahat. Tetapi Al-Husain tetap saja bersikeras hendak berangkat menuju Kufah. Maka Abdullah ibn Umar pun merangkul Al-Husain seraya berkata, nangis. Abdullah ibn Umar sampai nangis. "Astaudi'ukallahu min qatil." Aku titipkan engkau kepada Allah, mudah-mudahan engkau tidak terbunuh. Abdullah ibn Zubair juga telah mengingatkan kepada Al-Husain. Tanya Abdullah ibn Zubair, "Aina tadhhab, mau pergi ke mana wahai Husain?"
tadhhabu ila qaumin qatalu abaka? Apakah kamu hendak pergi menuju satu kaum yang telah membunuh ayahmu? Sahabat Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh di Kufah. Dibunuh. Wa ta'anu akhaka, dan pernah menikam saudaramu Al-Hasan. Ini Al-Hasan kan pernah jadi khalifah, dan malah oleh orang-orang Kufah dibiarkan ditikam, diikat, biar supaya pasukan Syam datang dan membunuhnya. La tadhhab, jangan kamu pergi. Ayahmu mereka bunuh, saudaramu sendiri mereka pun pernah menikamnya. Jangan pergi. Tapi Al-Husain pun tetap bersikeras hendak pergi. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abu Abdillah, inni laka nasihun. Wahai Abu Abdillah, yang dimaksud adalah Al-Husain, saya memberikan nasihat kepada anda. Wa inni alaikum musyfiqun, dan sesungguhnya aku sayang banget pada anda, pada Ahlul Bait. Qad balagani annahu qad katabakum qawmun min syi'atikum bil kufah. Telah datang informasi kepadaku bahwa kaum dari syiahmu, artinya syiahnya itu yang mendukung Al-Husain, telah berkirim surat. Yada'unaka ilal khuruj ilaihim, mengajak engkau agar engkau keluar menuju kepada mereka. Fala takhruj ilaihim, jangan kamu keluar menuju mereka, jangan. Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufah, karena sungguhnya aku pernah mendengar ayahmu yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata di Kufah, wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni, demi Allah aku sudah enggak suka sama mereka, maksudnya orang-orang Kufah, bosan maksudnya, udah enggak suka dan saya membenci mereka, mereka pun udah enggak suka sama saya dan membenci saya. Wama yakunu minhum wafa'un, dan Rasul sabdakan pemimpin yang paling buruk adalah yang dia benci sama rakyatnya, rakyat benci sama dia. Jadi enggak usah anda jadi pemimpinnya mereka. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib yang baik begitu aja akhirnya jadi buruk di mata mereka. Jadi bukan sahabat Ali bin Abi Thalibnya yang buruk, mereka yang buruk. Wama yakunu minhum wafa'un qattu, mereka bukan orang yang memenuhi janji. Ya, kalaulah engkau mendapatkan sesuatu, maka yang kau dapatkan hanyalah anak panah yang buruk yang bisa mengarah pada dirimu sendiri. Demi Allah, mereka tidak memiliki niat dan keinginan yang kuat. Mereka tidak punya loyalitas. Mereka juga tidak sabar dalam menghadapi peperangan. Jadi orang Kufah ini tipikalnya itu, kalau boleh dibahasakan dengan bahasa sekarang tuh, oportunis. Tipikal masyarakat oportunis. Ya, orang diajak, nanti kalau udah begitu kok ternyata gak nguntungkan, ya ditinggal. Muslim bin Aqil kan begitu. Mereka punya keinginan, mereka punya kemauan yang menurut mereka maslahat. Diajaklah orang untuk menjadi penguasa atau pemimpin mereka menuju apa yang mereka mau. Ketika enggak nguntungin, ditinggal. Na'udzubillah. Tipikal masyarakat Kufah. Jadi mereka enggak akan bersabar dengan peperangan. Artinya ya daripada perang, mendingan mereka berubah haluan atau berubah dukungan. Itu kayak tadi itu. Tadinya mendukung Muslim bin Aqil, daripada nanti dibunuh, ya mendingan kami berkhianat aja, kita tinggalin aja Muslim bin Aqil. Allah musta'an. Bahkan diantara yang memberikan nasihat kepada Al-Husain adalah seorang penyair yang terkenal, namanya Farozdak. Ya, jadi setelah Al-Husain berangkat dari Mekah, di jalan bertemu dengan Farozdak. Farozdak ini penyair Arab terkenal. Ya, kata Farazdaq, min aina, ditanya Farazdaq, dari mana anda, kata Husain, anda dari mana wahai Farazdaq? Qala min al-Iraq, saya dari Iraq. Kaifa kana ahlul Iraq, bagaimana keadaan penduduk Iraq?
kata Farazdaq, qulubuhum ma'aka, hati mereka bersama dengan engkau wahai Husain. Wasuyufuhum ma'a bani Umayyah, tapi pedang mereka bersama dengan bani Umayyah. Kamu suruh datang seakan-akan mereka itu loyal sama kamu, tapi pedang mereka bersama dengan bani Umayyah, mereka juga yang menyebabkan nanti engkau terbunuh. Sudah, pulang aja, pulang aja. Ternyata Al-Husain pun tidak mau. Ya sudah, bahkan Al-Husain katakan, Wallahul musta'an, hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Ya sudah kalau begitu, dinasihatin sudah. Maka akhirnya Al-Husain sampai di satu tempat yang namanya Qadisiyah. Satu wilayah atau satu tempat di Irak namanya Qadisiyah. Dan berita tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil sampai kepada Al-Husain, yang diutus Umar bin Sa'ad tadi, bin Abi Waqqas. Karena telah mendengar bahwa Muslim bin Aqil sudah mati terbunuh, dan pesannya agar supaya Al-Husain pulang aja, jangan ke Kufah. Akhirnya kemudian Al-Husain pun bermusyawarah, karena pada saat itu Al-Husain bersama dengan anak-anaknya Muslim bin Aqil. Al-Husain pun musyawarah sama anak-anaknya, bagaimana nih, kita pulang atau kita lanjut? Kata anak-anaknya Muslim bin Aqil, la wallahi la narji' hatta na'khudha bitha'ri abina. Kami enggak mau pulang sampai kami balas dendam. Kata anak-anaknya Muslim bin Aqil, ayah kami udah dibunuh, masa kita udah nyampe sini pulang lagi? Enggak, terus lanjut. Al-Husain akhirnya setuju ngikutin pandangannya anak-anaknya Muslim bin Aqil. Sampai kemudian Ubaidullah bin Ziyad mengetahui hal tersebut, maka Ubaidullah bin Ziyad mengutus komandan yang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, berangkat kamu, bawa 1000 orang untuk bertemu dengan rombongannya Al-Husain. Berangkatlah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi bersama dengan 1000 orang menghadang Al-Husain di jalan. Maka bertemulah di tadi dekat wilayah Qadisiyah tadi pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Dan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi adalah orang yang menghormati Al-Husain. Kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, ila aina yabna binti Rasulillah, anda mau kemana wahai anak dari anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau kemana anda? Qala ila al-Iraq, saya mau pergi ke Irak. Kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, fa inni amuruka an tarji, saya minta anda kembali aja Al-Husain, kembali, pulanglah, jangan ke Irak, jangan ke Kufah, jangan. Wa alla yabtaliyani Allahu bika, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji saya dengan engkau. Artinya, jangan sampai saya harus kemudian perang dengan anda. Saya enggak mau. Terjemahnya begitulah, terjemah bebasnya. Jadi lebih baik anda pulang aja, karena saya enggak mau perang dengan anda, perang lawan anda saya enggak mau. Itu jadi ujian berat buat saya kalau begitu. Sudah, anda pulang aja. Ya? Atau anda kembali ke Mekah, balik lagi, dia anda kembali dari tempat anda berangkat, atau anda pergi ke Syam. Pergi ke Syam untuk menemui Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tetapi nasihat Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini tidak dihiraukan juga oleh Al-Husain. Tetap berjalan menuju Irak. Bahkan Al-Hur berusaha udah menghalangi. Jangan, jangan dihalang-halangi. Jangan, jangan ke Irak. Sampai Al-Husain kemudian marah seraya berkata, Al-Husain, ibtaid anni, mau jauh, 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 udah gak usah halang-halangi saya. Sakilatka ummuka, kalau bahasa kita diterjemahin kasar, sakilatka ummuka itu mati saja ibumu. Atau bahasa lainnya, celaka kamu, udah jangan halang-halangi saya. Maka
Kata Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, wallahi law qalaha ghairuka minal Arab laqtasastu minhu wa min ummih. Kalau yang ngomong kayak tadi itu bukan kamu, saya udah balas mencela juga, mencela dia dan mencela ibunya. Tetapi bagaimana saya mau membalas Anda dengan perkataan tadi, sakilat ka ummuk, celaka ibumu, mati saja ibumu. Bagaimana sedangkan ibumu adalah pemimpinnya kaum wanita, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Saya enggak akan balas perkataanmu itu. Singkat cerita, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi tidak berhasil menghentikan Al-Husain. Al-Husain tetap bergerak menuju Irak sampai di satu tempat yang kita kenal dengan Karbala. Karbun wa bala. Ya, kesulitan dan bencana. Maka ketika yang ngomong karbun wa bala itu Al-Husain sendiri yang ngomong itu. Ketika sampai di Karbala, berhenti Al-Husain. Lalu bertanya Al-Husain kepada rombongannya itu, tempat apa ini? Apa nama tempat ini? Mereka menjawab, qalu Karbala. Lalu Al-Husain berkata, karbun wa bala, kesulitan dan bencana. Ya. Dan ketika sampai di Karbala, datang rombongan pasukan yang lain. Tadi udah ketemu rombongan pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi dengan jumlah pasukan 1000 orang menghalangi Al-Husain untuk terus berjalan menuju Irak, enggak berhasil. Akhirnya datang pasukannya Umar bin Sa'ad yang pada saat itu ada jumlah 4000 orang. Umar bin Sa'ad berkata kepada Al-Husain, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, lebih baik Anda sekarang pergi ke Irak untuk menjumpai gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Enggak usah Anda bertemu dengan orang-orang yang menjanjikan akan membaiat Anda, enggak usah. Tuh. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu orang yang dikasih wasiat oleh Muslim bin Aqil, yang kemudian Umar ngutus orang agar Al-Husain balik. Ternyata Al-Husain tidak balik. Terus sampai sebelum sampai Qadisiyah, dekat Qadisiyah, ketemu dengan pasukannya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, juga sudah diingatkan pulang balik. Ternyata terus juga bablas sampai di Karbala. Di Karbala, Umar bin Sa'ad langsung yang menemui Al-Husain dengan 4000 orang pasukan untuk mengingatkan Al-Husain. Baik, kalau memang kamu mau ke Irak, enggak mau balik lagi, temui gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Jangan engkau temui orang-orang yang hendak membaiat engkau. Maka ketika ini tentu masalahnya sangat genting. Jadi nampaknya Al-Husain sudah merasa, oh ini genting nih, saya sampai udah diingatkan sama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ini, saat Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang langsung juga, ini berarti ada hal genting nih. Ketika Al-Husain sudah merasakan bahwa kondisinya udah mulai genting, maka akhirnya dia pun berkata kepada Umar bin Sa'ad, inni ukhayyiruka baina thalathi umurin fakhtar minha ma syi'ta. Saya ada 3 pilihan, kata Husain. Silakan menurut Anda dari 3 pilihan ini mana yang terbaik? Kata Umar bin Sa'ad, apa itu 3 pilihan itu? Anta da'ani arji, engkau biarkan saya pulang kembali ke Mekah. Yang kedua, au adhab ila thagrin min thuguril muslimin, atau saya menuju ke medan perang. Yang ketiga, atau saya ingin menuju ke Khalifah Yazid yang ada di Syam, yang saya berbaiat kepadanya. Jadi Al-Husain tidak mau ketemu dengan
Ubaidullah bin Ziyad. Tidak mau. Jadi kata Sa'ad bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kan, kalau Anda mau tetap ke Irak, ya kalau gitu temuin gubernur aja. Jangan temui orang-orang yang menjanjikan membaiat Anda itu. Enggak, saya tidak mau. Saya ada tiga pilihan, tiga opsi. Saya pulang lagi, atau saya bergabung dengan pasukan kaum muslimin berjihad, atau saya ke Syam untuk berjumpa dengan khalifah dan berbaiat padanya. Enggak mau berbaiat sama ini Ubaidullah bin Ziyad. Mungkin karena Ubaidullah bin Ziyad telah mengeksekusi Muslim bin Aqil. Kalau saya berdamai dengan Ubaidullah bin Ziyad, lalu apa nanti kata anak-anaknya Muslim bin Aqil? Jadi lebih baik saya berdamai dengan khalifah aja. Saya datang ke Syam, lalu kemudian berbaiat kepada khalifah. Maka Umar bin Sa'ad katakan, ya kalau begitu saya sarankan Anda, maksudnya Al-Husain, sudah berangkat ke Syam untuk bertemu dengan Yazid, khalifah. Dan saya akan kembali melapor kepada Ubaidullah bin Ziyad. Gitu. Jadi singkat cerita, masing-masing bersepakat Husain pergi ke Yazid, lalu kemudian Umar bin Sa'ad kembali menemui Ubaidullah bin Ziyad. Mudah-mudahan kondisinya membaik. Nah, ternyata Al-Husain enggak ngutus siapapun ke Yazid untuk enggak pergi ke sana, dan juga tidak mengutus orang untuk datang ke tempat Yazid. Sedangkan Umar bin Sa'ad mengutus utusan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tapi Al-Husain enggak ngutus utusan ke Yazid, khalifah. Gitu. Nah, ketika utusan yang diutus oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai di tempatnya Ubaidullah bin Ziyad, kasih tahu bahwa Husain telah mengajukan tiga opsi dan dipilih salah satunya di antaranya, yaitu Husain ingin menuju ke Syam berbaiat dan berjumpa kepada dengan Yazid bin Muawiyah. Nah, itu. Awal mulanya Ubaidullah bin Ziyad ketika mendengar hal itu setuju. Ya, setuju. Bagus kalau begitu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita gitu kan. Bagus kalau memang dia mau mengutus utusan ke Syam, berbaiat kepada khalifah, bagus. Sudah benar, itu sudah benar. Langkahnya sudah tepat. Yang dipilih oleh Husain sudah tepat. Kata Ubaidullah bin Ziyad. Tiba-tiba, nih, ada pembisik. Pembisiknya gubernur, namanya Syamir ibnu Dzil Jaushan. Ini termasuk orang dekatnya lah, penasehat lah mungkin bahasa kita, penasehatnya gubernur. Dibisikin lah Ubaidullah bin Ziyad, gubernur dibisikin pada saat itu. La wallahi hatta yanzila ala hukmika. Wahai gubernur, Husain sudah nyampe sini. Dia sudah di dalam area kekuasaan Anda. Maka mestinya ya dia tunduknya kepada Anda. Tuh, ini pembisik nih, Syamir ibn Dzil Jaushan nih. Maka Ubaidullah bin Ziyad berubah pikiran dengar begitu. Benar juga ya, mungkin kalau bahasa kita yang benar juga, dia sudah nyampe sini. Ini kan wilayah kekuasaan saya. Maka akhirnya kemudian Ubaidullah perintahkan, "Na'am hatta yanzila hukmi." Kasih tahu Husain, dia harus tunduk sama saya karena dia di wilayah kekuasaan saya. Berubah. Tadinya setuju, udah biarin ya. Mau ke Syam, ke Syam deh. Sudah benar itu kepada khalifah. Ada yang bisikin, yang pembisik nih. Hati-hati nih dengan pembisik-pembisik. Ingat kisahnya Abu Talib? Juga gak jadi masuk Islam gara-gara apa? Pembisik kan. Dibisik-bisikin. Hah? Dibisik-bisikin sama Abu Jahal. Ya, jangan, kamu mau ninggalkan ajaran bapakmu tuh. Pembisik. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu ngikutin agama temannya. Hati-hati, falyanzur man yukhalil. Hati-hati pilih teman. Ini gara-gara pembisik juga nih Ubaidullah bin Ziyad berubah pikiran. Oh ya, benar juga ya.
Dia udah nyampe sini, kenapa mesti jauh-jauh ke Syam? Di sini aja dia harus tunduk sama aturan-aturan saya, hukum saya. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun langsung, "Hei Syamir." Panggil Syamir bin Dzil Jausan. "Syamir, kalau begitu kamu aja yang nemuin Husain. Kamu berangkat temui Husain dan minta dia agar supaya dia tunduk kepada saya." Ya, temenin Umar bin Sa'ad untuk apa? Menemui Al-Husain. Dan kalau Umar bin Sa'ad ini tidak mau, artinya tidak mau meminta Husain supaya tunduk kepada saya, maka pimpinannya ganti, kamu aja Syamir yang jadi pemimpinnya, bukan lagi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad udah gak bisa apa-apa ini, digantilah istilahnya. Nah, mungkin kalau kayak sekarang dimutasi aja nih orang ini. Umar bin Sa'ad kalau dia gak loyal sama saya, mutasi aja. Nah, pada saat itu Umar bin Sa'ad dipersiapkan membawa 4.000 pasukan menuju kepada satu tempat yang namanya Rai. Dan dipesan, pokoknya kamu pergi ke Rai, minta supaya Husain tunduk kepada saya. Ya, nanti kalau kamu berhasil, Umar bin Sa'ad, kamu jadi wali kota di sana, di Rai itu. Menjanjiin jabatan Umar bin Sa'ad. Akhirnya kemudian singkat cerita, ya tadi Umar bin Sa'ad pergi ke Rai, lalu kemudian Syamir Ibn Dzil Jausan menemui Al-Husain. Dan sebelum bertemu, sampai informasi kepada Husain bahwa, wah ini ada orang yang mau datang berjumpa dengannya, meminta dia agar tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka Al-Husain gak mau. La wallahi, tidak, demi Allah, la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyadin abadan. Saya enggak mau tunduk kepada Abdullah bin Ziyad sampai kapanpun. Nah, pada saat itu Al-Husain bersama ada orang yang bersama dengan Al-Husain ada sekitar 72 penunggang kuda. Cuman 72 orang. Sedangkan pasukan Kufah pada saat itu 5.000 pasukan yang tadi dipimpin oleh Syamir Ibn Dzil Jausan. Maka berjumpalah dua rombongan ini. Yang Husain cuma 72 orang, yang ini 5.000 orang. Maka berkata Al-Husain kepada pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, "Raji'u anfusakum wa hasibuha." Coba kalian introspeksi diri kalian. "Hal yasluhu lakum qitalu mithli," apakah pantas bagi kalian membunuh orang seperti saya? "Wa ana ibnu binti nabiyikum," sedangkan aku adalah anak dari anak perempuannya nabi kalian. "Wa laysa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi," sedangkan tidak ada di muka bumi anak laki-laki dari anak perempuan selain nabi. Anak laki-laki dari anak perempuannya nabi melainkan hanya aku. Artinya pada saat itu ya ini, padahal ada di satu lagi masih ada Muhammad ibn Ali, tapi kan Muhammad bin Ali itu bukan dari jalur Fatimah, perempuan lain. Jadi yang tersisa dari anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah SAW cuman tinggal saya, abang saya udah wafat, Al-Hasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berkata kepadaku dan kepada saudaraku Al-Hasan, "Adani sayyida syababi ahli jannah." Dua anak ini, yaitu Al-Hasan dan Husain, adalah pemimpinnya para pemuda penduduk syurga. Jadi Al-Husain berusaha agar supaya ini pasukan ini enggak jadi menyerang. Ya. Jangan basir, jangan Anda serta-merta ngikuti keinginan gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Lebih baik kalian bergabung dengan saya, artinya udah enggak usah perang sama saya. Setelah diberitahukan begitu, ada sekitar 30 orang yang akhirnya bergabung dengan Al-Husain. Nah, di antaranya Al-Hur atau Al-Har ibn Yazid At-Tamimi, karena tadi kita udah katakan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi enggak berani perangi Husain, enggak berani saya. Bergabung.
Padahal tadinya dia salah satu pemimpin pasukan juga. Ya. Kata pasukannya bilang begini, pasukannya Al-Hurnya. Wahai pemimpin kami, kamu komandan, Anda berangkatkan bersama kami komandan. Kenapa sekarang Anda malah jadi membelak mendukung Al-Husain? Kata Al-Hur ibn Yazid At-Tamimi, waihakum wallah, celaka kalian, celaka. Demi Allah, inni ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Ketika Al-Husain tadi bicara itu, saya berusaha mikir dalam hati saya ini milih surga atau neraka, ya surga atau neraka nih. Saya milih merangi Husain atau enggak merangi Husain atau malah mendukungnya nih, ini surga atau neraka nih, surga atau neraka nih, masa saya perangi anak laki-lakinya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la akhtaru 'ala al-jannah walau wallahi demi Allah. Ya. Saya milih surga lah. Walaupun saya harus dipotong-potong, dimutilasi, dibakar. Ya saya milih surga aja, saya bergabung sama Al-Husain aja lah. Tuh. Lalu kemudian Al-Husain pun salat duhur, salat asar pada hari itu, hari Kamis. Ya. Dan pasukannya Ubaidullah bin Ziyad pas ketika mau sholat, Husain katakan kepada mereka, kalian mau punya imam sendiri, minkum imam wa minna imam, kata Husain gitu. Ini udah waktu sholat nih, duhur, sholat asar, gimana nih, kalian mau bikin jemaah sendiri atau bagaimana? Kata mereka, ya enggak, kami sholat jamaah sama Anda. Anda jadi imam, kami jadi makmumnya. Mau lihat. Jadi yang pendukungnya Al-Husain, ya pasukannya Ubaidullah bin Ziyad, sholat duhur, sholat asar, yang jadi imam Al-Husain. Ketika dekat waktu maghrib, maka pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang tadi sholat bareng tuh maju dengan pasukan. Masya Allah, itu sempat sholat bareng dulu itu. Allahu Akbar, sempat sholat bareng dulu, habis selesai itu baru tuh pasukan maju, pasukannya. Jadi setelah gabung sholat begini, udah selesai sholat, mungkin kalau kayak kita tuh keluar ke masjid, ke medan perang, udah masing-masing ke sisinya, masing-masing yang saling berhadapan. Allahu Akbar. Baru habis sholat bareng, yang pasukannya Ubaidullah bin Ziyad ya di barisan sebelah sana misalnya, yang pasukannya Al-Husain ya di barisan sebelah sini berhadap-hadapan lagi. Habis sholat bareng, sholat mah bareng, perang mah tetap perang. Allahu Akbar. Akhirnya kemudian ketika mendekati waktu maghrib, maka pasukannya Ubaidullah bin Ziyad maju dengan kuda mereka menuju kepada Husain. Ya. Dan ketika itu Al-Husain ya sudah berkalung pedang, ya pedangnya sudah dipasang gitu. Ya. Lalu kemudian ditanyakan, kenapa ini? Mereka sudah maju. Ya. Nah, pasukan sudah maju, kata Husain, kasih tahu mereka apa yang mereka mau. Maka majulah 20 pengendara kuda. Di antaranya ada Abbas bin Ali bin Abi Talib. Ini saudaranya Husain, namanya Abbas. Ya, saudaranya Husain. Tapi beda ibu. Satu ayah, beda ibu. Akhirnya kemudian Abbas bin Ali, ini bukan paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, bukan, namanya Abbas bin Ali bin Abi Talib. Lalu kemudian tanya, gitu ya, kalian mau apa? Kata pasukan itu, kami hanya ingin meminta Husain tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad atau diperangi. Kata Abbas bin Ali bin Ali, tahan dulu, tahan. Saya kasih tahu dulu kepada Husain. Saya akan khabari dulu. Maka kembalilah ini pasukan yang dipimpin oleh Abbas bin Ali bin Abi Talib menjumpai Husain dan kasih tahu bahwa mereka meminta Anda tunduk sama gubernur atau diperangi.
Kata Luhsin, kasih waktu satu malam. Kasih waktu satu malam, besok saya akan beritahukan keputusan saya. Saya akan sholat dulu, sholat mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian besok saya beritahukan apa keputusan saya. Maka malam hari itu Al-Husain berdoa, sholat, berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon mana ini yang terbaik. Maka keesokan harinya berarti hari Jumatnya, hari Jumat Al-Husain pun menetapkan bahwa tidak mau tunduk kepada gubernur Abdullah bin Ziyad. Maka akhirnya kemudian peperangan pun terjadi antara pasukannya Ubaidullah bin Ziyad dengan rombongannya Al-Husain, termasuk jadi tadinya sekitar 72 tambah 30 cuman 102 melawan pasukan yang berjumlah 470 orang, 5000 kurang 30 kan tadi. Ya, 4970 orang. Nah, itu. Ada yang 30 udah gabung sama pasukannya Al-Husain. Tentu enggak berimbang ini. Maka orang-orang yang ada di dalam pasukannya Al-Husain ini berkata bahwa, wah ini enggak berimbang ini. Iya. Ya pi sudahlah, pokoknya enggak apa-apa membela Husain, kita mati enggak apa-apa deh. Maka satu persatu berguguran di hadapan Al-Husain. Sehingga akhirnya dari 102 orang ini mati seluruhnya. Kecuali Husain bin Ali dan anaknya yang dalam keadaan sakit, yaitu Ali bin Husain. Awat nih, hati-hati nih. Tinggal Husain bin Ali, ini Husain bin Ali bin Abi Thalib, sama anaknya namanya Ali. Anaknya Husain namanya Ali lagi. Enggaknya ini kita hati-hati nih, jangan ketukar-tukar. Sakit, dalam keadaan sakit. Nah, akhirnya tinggal Husain sendirian. Ya. Husain tinggal sendirian. Karena tadi pendukungnya mati satu persatu, sudah jumlahnya enggak imbang. Enggak ada satupun yang datang kepada Husain, enggak ada. Ya karena udah tinggal sendirian. Jadi enggak ada yang berani ini mendekati Husain, membunuh Husain enggak berani. Pasukannya Ubaidullah bin Ziyad masih menghormati Al-Husain bin Ali sebagai Ahlul Bait. Enggak ada yang berani ngedeketin untuk membunuhnya, enggak ada yang berani. Termasuk anaknya Al-Husain yang sedang dalam keadaan sakit, Ali bin Husain, yang dikenal nanti dengan sebutan Zainal Abidin. Yaitu Ali bin Husain itu yang dikenal dengan Zainal Abidin. Orang gak ada yang berani maju pasukan, janganlah. Mungkin kalau bahasa kita, ini cucunya Rasul nih, kita gak berani nih. Gak berani sentuh-sentuh, gak berani toel-toel nih cucunya Rasul. Sampai, nah ini Shamir Ibn Dzil Jausan datang. Apa kata Shamir? Dia teriak dengan suara yang keras, celaka kalian. Kenapa kalian gak berani? Udah kepung, bunuh Husain. Yang suruh bunuh itu Shamir. Karena itu diperintah sama komandannya. Apalagi komandannya ini orang dekatnya gubernur. Mungkin kalau kita ilustrasikan, mereka sempat tengok-tengok kanan kiri sama temennya juga. Gimana nih? Ini cucunya Rasul, gimana nih? Komandan suruh kepung, suruh bunuh, gimana nih? Udah. Yaudah, ikut aja dah. Akhirnya kemudian dikepung. Al-Husain dikepung, ya. Ya udah, kalau kayak kita, mereka sudah menghunuskan pedang. Al-Husain di tengah, mereka masing-masing menghunuskan pedang kepada Al-Husain. Diperintah sama komandannya. Ya. Tapi lagi-lagi enggak ada yang berani maju.
udah dikepung begini, asal maju dibunuh oleh Husain. Asal maju satu orang lagi dibunuh oleh Husain. Al Husain pun enggak istilahnya enggak berhenti, enggak takut terus menyerah gitu aja enggak. Biarpun ini banyak ada maju satu-satu, saya bunuhin satu-satu. Akhirnya kemudian kata Samir, "Waihakum madza tantadzirun?" Hei, kalian nunggu apa? Jangan maju satu-satu kalau bahasa kitanya begitu. Udah keroyok aja langsung. Soalnya maju satu-satu, maju kalah dibunuh sama Husain. Maju lagi kalah, satu dibunuh. Jangan satu-satu, keroyok. Ngapain satu-satu katanya, orang banyak begini masa kalah sama satu orang? Akhirnya karena komandannya yang perintahin, gimana lagi nih, udah serbu langsung bareng-bareng bersamaan. Sehebat-hebatnya orang, seahli-ahli bekelainya orang, kalau udah dikeroyok ya KO juga. Akhirnya Al-Husain pun terbunuh. Nah itu aja nih, orang yang pedangnya mengenai Al-Husain namanya Sinan. Ya, ini dia yang pedangnya mengenai Al-Husain. Namanya Sinan bin Anas An-Nakhai. Sampai akhirnya Sinan ini memenggal kepalanya Al-Husain. Ada yang mengatakan bahwa yang memenggal ya komandannya langsung, Syamir ibnu Dzil Jaushan tadi. Ada dua versi. Yang pertama yang menggal kepalanya Al-Husain adalah Sinan Ibn Anas An-Nakhai, versi yang kedua adalah komandannya sendiri. Jadi mungkin setelah tertusuk, tertikam, jatuh, komandannya datang, penggal kepalanya Al-Husain. Setelah dipenggal itu, kepalanya langsung dibawa, dihadapkan kepada gubernur Ubaidullah bin Ziyad di Kufah. Jadi gak ada cerita sahih kepalanya ditendang-tendang buat main bola. Gak ada, antum nanti bisa dituntut sama yang punya sejarah sepak bola antum. Kita ini kadang suka ceritanya, bumbu-bumbunya ini yang banyak, gak ada itu. Langsung dibawa, dihadapkan kepada gubernur Kufah pada saat itu, Ubaidullah bin Ziyad. Ketika sudah ini dibuka, ya, dibuka kepalanya Husain itu, sudah terpenggal. Lalu ada kayak semacam pisau kecil gitu ya, Ubaidullah bin Ziyad keluarkan pisau kecil lalu ditusuk-tusuk mulutnya Al-Husain gini. Mungkin kalau kita dilihat-lihat tapi sambil ditusuk-tusuk itu. Pada saat itu ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik udah tua, sahabat Anas bin Malik itu usianya saat itu 90-an, 93-an atau bahkan lebih. Kata Anas bin Malik, "Wallahi la asu'annaka, demi Allah saya akan berbuat buruk kepadamu wahai Ubaidullah bin Ziyad. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu mawdi'a qadibika min fi." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Husain tepat di tempat yang kau tusukkan pisau kecilmu itu kepadanya. Pada saat itu ada seorang tabi'in namanya Ibrahim An-Nakhai. "Law kuntu fi man qatala al-Husain thumma udkhiltu al-jannah," kata Ibrahim An-Nakhai, "kalau seandainya aku termasuk ke dalam golongan atau rombongan orang-orang yang membunuh Husain, lalu aku dimasukkan ke dalam surga, istahyaitu, pasti aku sangat malu, an amurra baina yadai an amurra ala nabi, aku lewat di hadapan nabi, fayanzura wajhi, lalu dia melihat wajahku. Kalau seandainya saya termasuk orang yang membunuh Husain, lalu saya dimasukkan ke dalam surga, pasti saya malu saya lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul melihat wajah saya." Jadi ini banyak yang menyesalkan kejadian itu. Jadi kalau di sini kita bisa ketahui berarti ya ini Syamir ini tokohnya di sini nih. Ya, Syamir ibnu Dzil Jaushan ini yang menjadi tokoh atau dalang terbunuhnya Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad gubernur dipengaruhi sama dia. Sampai dia yang langsung kemudian memimpin pasukan untuk membunuh Al-Husain.
Bahkan sebagian riwayat tadi kita katakan dia langsung juga yang menggal kepalanya Husain. Dalam riwayat yang lain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Nah, yang terbunuh bersama dengan Al-Husain siapa saja di Karbala itu? Ya tentunya Al-Husain. Kemudian Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Ja'far saudaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, bukan, lain lagi. Itu udah wafat jauh di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ja'far bin Ali, Abbas bin Ali, Abu Bakar bin Ali, Muhammad bin Ali, Uthman bin Ali. Ini yang terbunuh. Ini anak-anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang terbunuh bersama dengan Al-Husain. Ada enam orang. Dan dari anak-anaknya Husain yang ikut terbunuh, ada Abdullah, kemudian ada Ali Al-Akbar. Ya, Ali Al-Akbar, Ali yang besar. Kemudian itu dia bukan Ali yang Ali Zainal Abidin, Ali yang satunya lagi. Arti adiknya, ada Ali Asani. Jadi dulu juga orang dulu namain anaknya sama, kakaknya Ali, adiknya Ali lagi. Akhirnya diistilahkan dengan Ali Al-Akbar, yang kakaknya yang besar. Yang kecil Ali Al-Asghar atau Asani gitu. Junior. Ya, Ali JR belakangnya, junior. Istilahnya orang sekarang begitu. Dan termasuk juga anaknya Al-Hasan juga ikut terbunuh. Ada Abdullah, ada Al-Qasim, ada Abu Bakar. Ini ada tiga. Anak-anaknya Aqil, Muslim kan sudah wafat duluan ya. Ja'far, lebih banyak ini. Ya, Ja'far. Kemudian Abdullah, Abdurrahman. Kemudian Abdullah lagi. Ini Abdullah bin Muslim, berarti cucunya Aqil nih. Abdullah bin Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil udah duluan. Berarti dari anak-anaknya Aqil bersama dengan Muslim bin Aqil ada lima. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Ja'far. Anak-anaknya Abdullah bin Ja'far. Jadi ini Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, mungkin untuk memudahkan begini, kita ulangin lagi dikit. Bahwa Abu Thalib itu punya beberapa anak. Di antaranya anaknya, sebagian para ulama katakan yang paling besar namanya Thalib. Maka dia disebut Abu Thalib, bapaknya Thalib. Thalib, Ja'far, kemudian Aqil, kemudian Ali. Begitu. Ja'far bin Abi Thalib udah wafat duluan. Ya, Aqil yaitu bapaknya Muslim, ya Aqil, terus Ali. Nah, Abdullah bin Ja'far ini anaknya Ja'far. Punya anak Aun dan Muhammad, juga wafat juga. Semuanya dari Ahlul Bait yang terbunuh pada saat itu jumlahnya sekitar 18 orang. Yang mereka wafat pada perang atau pada kejadian yang di Karbala tentu sangat tidak berimbang. Iya. Nah, tentang wafatnya dan terbunuhnya Al-Husain ini sudah ada informasinya. Semenjak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam udah ada. Ummu Salamah meriwayatkan. Ya. Ummu Salamah meriwayatkan, tapi ini ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Jibril sedang bersama dengan Nabi dan Al-Husain bersamaku. Maka Husain menangis. Jadi Ummu Salamah menceritakan malaikat Jibril sedang bersama dengan Nabi, sedangkan Husain sedang bersama dengan Ummu Salamah. Husain pun nangis. Maka Husain dibiarkan oleh Ummu Salamah sehingga Husain mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah lagi mungkin bahasa kitanya lagi ngomong Husain, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan malaikat Jibril. Husain nangis. Pas ketika nangis, Husain hendak menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam.
oleh Ummu Salamah dibiarkan, ya biarin, biarin dia nangis mendekati Rasul. Mungkin dengan begitu dia jadi berhenti nangisnya. Maka Husain pun mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Husain sudah dekat, kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbuhu ya Muhammad? Apa engkau mencintainya wahai Muhammad?" Qala na'am. Iya, aku mencintainya. Kata malaikat Jibril, "Inna ummataka sataqtuluhu." Umatmu nanti yang akan bunuh Husain. Ya. Wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha. Dan kalau engkau mau, kata malaikat Jibril, aku akan perlihatkan kepadamu tempat di mana Husain dibunuh. Maka diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ternyata adalah Karbala. Namun hadis ini ada kelemahan. Ya. Lalu kemudian ada riwayat dari Ummu Salamah juga, kata Ummu Salamah, "Sami'tul jinna tanuhu 'alal Husaini lamma qutila." Aku mendengar ada jin yang berteriak, ya meratap, meratapi Husain ketika Husain dibunuh. Tapi ini riwayat hanya sampai Ummu Salamah saja. Gitu. Naam, adapun cerita riwayat bahwa langit hujan darah, ya, karena kematiannya Al-Husain, lalu tiba-tiba dinding-dinding ini berlumuran darah, dan bahkan tidak didapati bebatuan-bebatuan yang ada di Karbala kecuali ketika diangkat batu itu, di bawahnya ada darah. Atau kemudian nyembelih unta, ternyata darahnya keluar sangat banyak, kata Syekh, semua ini adalah cerita-cerita bohong, dusta, tidak ada sanad yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada juga ini dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, enggak ada, ini adalah kedustaan yang disebarkan untuk membuat atau membangkitkan perasaan marah. Atau riwayat-riwayat ini adalah datang dari orang-orang yang tidak mendapati kejadian tersebut. Ya. Dan sahabat Abdullah bin Abbas berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kata Abdullah bin Abbas, aku lihat di dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari, rambut beliau kusut, berdebu, membawa kayak semacam apa namanya botol lah atau semisalnya yang ada banyak berlumuran darah. Lalu di dalam mimpi itu sahabat Abdullah bin Abbas tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa ini wahai Rasul?" "Ini darahnya Husain dan pasukannya." Ya, yang aku terus-menerus berusaha untuk mencarinya sampai hari ini. Berkata Ammar, rawi hadis itu, kami menghafalnya dan kami dapati orang apa dia terbunuh pada hari tersebut. Jadi mimpi begitu, ya mimpi begitu, lalu kemudian didapati ternyata memang Rasul, kan di dalam mimpinya Rasul mendapati darahnya Husain, dan pada hari itulah Al-Husain terbunuh. Habis mimpi itu, ternyata setelah betul terbukti bahwa Al-Husain pun terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa orang yang bermimpi berjumpa aku di dalam mimpi, maka dia sama saja berjumpa denganku. Dan sahabat Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini hadis sanadnya sahih. Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling tahu tentang ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mimpi sahabat Abdullah bin Abbas di dalam mimpi bertemu dengan Rasul, Rasul bawa kayak semacam botol yang isinya darah. Dan ternyata itu darahnya Husain. Dan ternyata pada hari itulah terbunuhnya Al-Husain. Di mimpi, habis mimpi, baru dia mengetahui atau mendapati informasi kabar bahwa Al-Husain terbunuh pada hari tersebut. Dan sahabat Abdullah bin Abbas tentu tahu persis ciri-cirinya Rasul. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas bisa bedain di dalam mimpi ini Rasul atau bukan. Maka kalau didapati ada orang yang ngaku mimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu, mesti suruh datang ke sahabat Abdullah bin Abbas. Kamu datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan sahabat Abdullah bin Abbas akan minta dia menceritakan
tentang ciri-ciri orang yang dia temui di dalam mimpinya tersebut. Ntar kalau dia udah disebutkan satu-satu-satu-satu, maka sahabat Abdullah bin Abbas katakan, mimpi kamu ini bohong. Kenapa? Enggak begitu ciri-cirinya Rasul selesai. Fa'ala kulli hal, ringkasnya bahwa terbunuhnya Husain telah ada isyarat-isyarat sebelumnya. Ya, sudah ada isyarat-isyarat sebelumnya. Dan itulah yang Allah tetapkan, Allah takdirkan atas Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan Ubaidullah bin Ziyad? Ya, Ubaidullah bin Ziyad akhirnya mati juga, dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Ubaid bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ubaidullah bin Ziyad tuh gubernur, akhirnya mati juga nanti, dibunuh sama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia membunuh dalam rangka balas dendam atas kematian Husain. Tetapi Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi ini, pas waktu Muslim bin Aqil mengepung rumah atau gubernur, istana gubernur, dia ikut. Mukhtar bin Ubaid itu ikut. Tapi ketika pulang, dia juga ikut pulang. Jadi dibiarkan Muslim. Apa maknanya ini? Ini tanda bahwa orang Syiah di masa-masa awal itu tidak konsisten. Muslim bin Aqil kan Ahlul Bait juga, toh. Kenapa dia tinggalkan, tidak dia bela Mukhtar bin Ubaid? Tapi ketika giliran Al-Husain dibunuh, dia balas dendam membunuh Ubaidullah bin Ziyad. Nanti ujung-ujungnya Mukhtar bin Ubaid ini ngaku Nabi nih ujung-ujungnya nih. Iya dia. Dia akhirnya ujung-ujungnya ngaku Nabi. Gitu. Nah berarti kalau begitu, ini orang-orang Kufah ini kan gak konsisten. Mereka balas dendam terkait kesalahan diri mereka sendiri toh. Gara-gara mereka tidak mendukung Muslim bin Aqil, ditinggalkan begitu saja, akhirnya Muslim bin Aqil dibunuh. Dan sebab itu juga lah terbunuh, menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dan gak ada satupun dari orang Kufah yang membela Al-Husain, kecuali tadi Al-Hur bin Yazid At-Tamimi dan 29 orang yang bersamanya, di 30 orang. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi doang yang membela Al-Husain sampai dia akhirnya rela bergabung dengan pasukannya Husain, keluar dari pasukannya Ubaidullah bin Ziyad yang dipimpin Shamir ibnu Dzil Jausan. Cuman Al-Hur bin Yazid bin Tamimi aja. Tapi orang-orang yang lain, orang-orang Kufah lain mana? Enggak ada mereka membantu Husain, membela Husain, enggak ada. Oleh karena itulah mereka pada tanggal 10 Muharram Asyura, mereka tampar pipi mereka, wajah mereka, dengan harapan kesalahan mereka diampuni. Jadi mereka tuh sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Yang kayaknya sekarang perayaan Karbala dipukul-pukul. Itu hakikatnya mereka tuh seperti menyesal. Dan mereka berharap agar kesalahan mereka diampuni dengan cara yang seperti itu. Tentu gak bisa lah. Meratap itu namanya kan. Bahkan Umar bin Umair meriwayatkan ketika kepalanya Ubaidullah bin Ziyad dan pengikut-pengikutnya dijejerkan di masjid, namanya Masjid di Rahbah. Ya, berkata Umar bin Umair, saya datangi dan mereka katakan qad ja'at. Maksudnya sudah datang. Tiba-tiba ada ular yang lewatin kepala-kepala tersebut sampai masuk ke dalam ini apa hidungnya Ubaidullah bin Ziyad, sampai kemudian akhirnya keluar lagi dari kepalanya tersebut, lalu hilang ularnya. Lalu kemudian datang lagi ular yang lain, masuk lagi begitu sampai 3 kali. Jadi ada ular-ular kecil itu, ular-ular kecil masuk ke lubang hidungnya Ubaidullah bin Ziyad. Jadi kepalanya kan dijejer-jejerin. Jadi setelah dibunuh Ubaidullah bin Ziyad oleh Mukhtar bin Ubaid tadi itu, Mukhtar bin Abi Ubaid tadi itu, lalu kemudian
Ubaidullah bin Ziyad dan para pengikutnya, kepalanya dijejerin di Masjid Rahba, datang ular masuk ke dalam lubang hidungnya Ubaidullah bin Ziyad, keluar, datang lagi ular lagi, masuk lagi sampai 3 kali. Kata Asy-Syaikh, "Hadza intiqamun min Allah." Ini adalah merupakan pembalasan dari Allah di dunia untuk Ubaidullah bin Ziyad ini, yang dia memiliki andil besar, walaupun dia enggak perintahkan untuk bunuh, tapi kan pokoknya kalau dia enggak mau tunduk, bunuh ya. Berarti kan dia yang merintahkan. Eksekutornya Syammir. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka berkata Abu Raja Al-Utaridi, "La tasubbu Aliyan," jangan kalian mencela sahabat Ali. "Wala ahla hadzal bait," jangan kalian mencela ahlul bait. "Fa inna jaran lana min Bal Hujaim," sesungguhnya kami punya tetangga dari satu kabilah namanya Bal Hujaim. Ini satu suku kabilah, satu suku Arab ya. Dia berkata begini, "Alam tarau ila hadzal fasiq Al Husain qatalahu Allah." Tidakkah kalian melihat kepada orang fasik ini? Yang dimaksud orang fasik adalah Al Husain, kata orang Bal Hujaim ini. "Qatalahu Allah," semoga Allah membunuh Al Husain. "Faramahu Allah bikaukabaini fi ainaihi fatamasa Allahu basarah." Maka kemudian Allah lemparkan dia bintang. Itu akan bintang jatuh gitu, seakan bintang jatuh ke matanya. Yang lalu kemudian akhirnya hilanglah penglihatannya, alias buta dia. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah. Enggak boleh mencela Ahlul Bait, tidak boleh mencela Al Husain, tidak boleh mencela Ahlul Bait, enggak boleh. Ahlus Sunnah enggak memperbolehkan itu. Tapi juga tidak lantas hulu, berlebihan melampaui batas. Mencela enggak boleh. Berlebihan melampaui batas juga apa? Enggak diperkenankan. Ya. Maka kalau kita lihat bagaimana masa-masa pada masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pada masanya Al Hasan bin Ali, orang-orang Kufah memang orang-orang yang berkhianat. Ya. Begitu. Makanya tadi sampai sudah diingatkan oleh Farozdak, jangan kamu ke sana. Ya, jangan kamu ke sana. Jadi ini bukti dan ini penting buat kita nih untuk memahami bahwa ya kita jaga, jangan jadi tipikal masyarakat atau rakyat yang kayak gini. Gitu ya. Giliran lagi apa kita setuju, kita ikut. Giliran enggak, ya tentu dalam urusan syar'i kan ada nanti metodenya lagi sendiri. Jadi kalau lagi seneng, gembira, wah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Giliran lagi masa-masa sulit, susah, dicela-cela. Padahal terkadang kondisi-kondisi sulit itu pun di luar kemampuan daripada penguasa pada saat itu. Siapa sih orang yang gak kepengen baik kondisinya? Siapa sih pengen? Cuman kadang ada hal-hal yang memang itu di luar kewenangan dan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Umum, kemampuan untuk berdagang. Rata itu semuanya. Yang kedua, orang Quraisy memiliki kemampuan berperang secara individu personal masing-masing, memanah, tombak, menggunakan pedang, karena memang mereka juga berburu, sehingga mau tidak mau mereka pun menguasai kemampuan-kemampuan standar berperang. Yang ketiga, Quraisy memiliki kemampuan standar yaitu bahasa, mengungkapkan bahasa yang baik, bicara dengan baik, sastra Arab. Ini kemampuan standarnya orang Quraisy. Yang kalau kita teliti ya, maka semua ini adalah kemampuan dasar seorang pemimpin. Perang, lalu kemudian bicaranya baik, bagus, diplomasi. Yang ketiga adalah berdagang, berbisnis, kemampuan untuk menghitung dan mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi. Ini dipunyai oleh hampir seluruh Quraisy dengan berbagai macam sukunya, walaupun masing-masing memiliki keunggulan. Bani Hashim
yaitu sukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang muncul dari Bani Hashim adalah tokoh-tokoh agama, bahasa kita sekarang ulama. Karena mereka yang mengelola Masjidil Haram. Ya. Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib kan yang mengelola Masjidil Haram. Bani Umayyah sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, banyak muncul para pejabat-pejabat. Pemimpin, gubernur, diplomat, duta, duta besar, itu datangnya dari Bani Umayyah. Tetapi tadi secara kemampuan standar mereka semua tadi, bahasa yang baik, bicara yang baik, kemampuan untuk berdagang, berperang. Secara individu, jadi itu kemampuan individu. Tetapi setiap suku punya keunggulannya masing-masing. Contohnya misalnya Bani Makhzum. Ini sukunya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Plus juga ini Bani Makhzum adalah sukunya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dari Bani Makhzum ini muncul panglima-panglima tempur. Pemimpin tapi ranahnya panglima, panglima tempur. Maka tidak aneh Khalid bin Walid itu adalah seorang apa? Panglima tempur, bukan panglima kantor, bukan. Kan ada panglima tapi di kantor, enggak tempur. Dari Bani Makhzum ini adalah orang-orang atau satu suku yang lahir darinya panglima-panglima tempur. Amr bin Hisham alias Abu Jahal, panglima tempur. Di jenderal lapangan lah bahasa kita sekarang. Lalu kemudian tadi Khalid bin Walid, panglima tempur. Jadi masing-masing suku tuh ada kekhasannya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum tiga standar kemampuan itu mereka miliki. Mereka bisa. Dan kita sudah bahas tentang Yazid bin Muawiyah, bahwa Yazid bin Muawiyah sempat berada di lingkungan ibunya. Ya, berada di lingkungan ibunya, yang dimana ibunya ini sukunya adalah suku Arab yang hidup di padang pasir, pedalaman, yang itu menempa kemampuan berbahasa. Bicaranya, ngomongnya. Ya, ibunya itu Maisun bintu Bahdal Al-Kalbi dari suku Kalb. Yang dimana suku ini gak masuk dalam Quraisy. Suku Kalb ini tidak masuk dalam bagian daripada cabang-cabang suku Quraisy, tidak. Jadi cabang akarnya suku Quraisy itu dari Kinanah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari seluruh anak keturunannya Ismail. Wastafa min Kinanata bani Hashim, dan Allah pilih dari Kinanah bani Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilih aku dari kalangan bani Hashim. Yang tadi kita sudah sebut An-Nadr, Nadr bin Kinanah, Nadr itu anaknya Kinanah. Dialah yang disebut dengan Al-Quraish Al-Akbar, Quraish yang pertama. Jadi Quraish itu sebutan untuk tiga orang. Tapi semuanya dari jalur keturunan yang bersambung. Jadi misalnya kakeknya dulu digelari Quraish, lalu kemudian nanti cucunya di belakang ada yang memiliki sifat-sifat yang mirip dengan kakeknya, digelari Quraish lagi. Fihr bin Malik. Di bawah ada lagi Qusay bin Kilab. Makanya pernah Abu Jahal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Datangkan kepada kami orang yang seperti Qusay bin Kilab, maka kami akan tunduk." Itu baru ngomongin suku Quraisy ya. Itu belum ngomongin suku yang lain, yang Arab yang lain. Ini kan Arab yang datang dari nasabnya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi secara nasab Yazid bin Muawiyah ya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abd Manaf. Sebagaimana Muawiyah bin Sufyan, ayahnya juga ya bertemunya di Abd Manaf. Yazid bin Muawiyah sebagaimana kita sudah sebutkan secara ringkas pernah bersama dengan ibunya tinggal di padang pasir dan seterusnya, tapi kemudian akhirnya dijemput oleh ayahnya. Semenjak itulah kemudian Yazid bin Muawiyah
tinggal bersama dengan ayahnya, dididik seperti yang ayahnya miliki, termasuk diantaranya ya kemampuan berperang. Mungkin kalau KS kita sekarang ya militer, pendidikan militer. Lalu kemudian yang kedua tetap pendidikan-pendidikan politik. Dan yang ketiga tentunya adalah pendidikan bagaimana dia mengelola, tata kelola pemerintahan. Sebab ayahnya adalah orang yang sangat berpengalaman. 20 tahun jadi gubernur Syam, 20 tahun jadi khalifah. Jadi sangat berpengalaman. Nah, lantas kemudian pada tahun 56 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada manusia agar membaiat anaknya sebagai, bahasa kita sekarang, putra mahkota. Putra mahkota. Jadi diminta. Nah, disinilah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dikenal oleh para sahabat-sahabat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk siapapun sebagai khalifah, tetapi ada nas, dalil-dalil yang mengisyaratkan itu kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun tidak tegas. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam salat. Itu berarti merupakan isyarat. Sebagian para ulama katakan itu berarti merupakan isyarat yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendati pun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan secara tegas si fulan, tidak. Tatkala sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, menjelang wafat bertanya kepada beberapa orang sahabat tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang lalu kemudian akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat bahwa nanti yang jadi khalifah kalau saya wafat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab pun tidak menunjuk, tapi ada 6 sahabat yang ditunjuk untuk memilih siapa di antara 6 mereka, berembuk nih orang 6, siapa yang hendak diangkat menjadi khalifah. Tentu di dalamnya ada sahabat Uthman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ada di dalamnya. Tetapi singkat cerita mereka mundur semuanya, yang akhirnya kemudian tersisa sahabat Ali bin Abi Thalib dan Uthman bin Affan. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf yang mengambil alih, kalian mau menyerahkan urusan kalian berdua kepada saya. Akhirnya kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf singkat cerita membaiat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan sahabat Ali bin Abi Thalib juga berbaiat. Setelah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, sahabat Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh sahabat sebagai perwakilan, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, dan setuju sudah, kaum muslimin setuju. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi khalifah. Tidak ada juga penunjukan. Setelah sahabat Ali bin Abi Thalib wafat, enggak ada yang ditunjuk siapa, tapi kemudian manusia membaiat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang lalu kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tanpa paksaan. Sampai akhirnya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu masih hidup, tapi sudah mengangkat Yazid bin Muawiyah, kalau saya wafat maka otomatis Yazid bin Muawiyah naik menjadi khalifah. Nah, hal ini merupakan perkara yang baru pada saat itu, artinya baru terjadi, sehingga dikatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, imma an tatrukaha kama kanat ala zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau mau biarkan aja, artinya anda wafat enggak usah pakai menunjuk apalagi membaiat mengangkat putra mahkota seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, au makana ala ahdi Abi Bakrin Siddiq, atau mengikuti metodenya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Anda wasiat. Jadi pas wafat berdasarkan wasiat itu langsung khalifah yang selanjutnya naik. Tapi bukan dari kalangan kerabat ataupun anaknya. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berwasiat bukan kepada anaknya atau kerabatnya, tapi wasiatnya untuk sahabat Umar menjadi khalifah. Jadi wasiatnya bukan pada keluarga kerabat. Lalu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pun menunjuk 6 orang sahabat. Nanti kalau saya wafat, ni orang 6 inilah yang berembuk
menentukan siapa yang jadi khalifah di antara orang enam ini. Bahkan orang enam itu pun tidak ada yang dari kalangan kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, jangan masukkan Abdullah bin Umar ke dalam barisan orang-orang yang nanti akan dicalonkan menjadi khalifah. Begitu juga sahabat Uthman bin Affan enggak nunjuk, sahabat Ali bin Abi Thalib enggak nunjuk. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan memilih bersikeras, dalam tanda kutip bersikerasnya, tetap tegas untuk menetapkan bahwa Yazid bin Muawiyah jadi putra mahkota. Jadi khalifah yang ini masih hidup sudah minta orang membaiat calon khalifah. Ini kan hal baru pada saat itu. Karena apa? Yang khalifah yang sebelumnya wafat dulu, baru yang ini apa? Dibaiat. Bukan ini masih hidup, tapi sudah membaiat calon khalifah, sedangkan khalifahnya masih hidup. Nah, ini di tengah para sahabat pada saat itu, ini adalah merupakan perkara hal baru. Ya. Nah, tetapi di sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, apa yang menjadi latar belakang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan hal itu? Apakah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah orang yang haus kepemimpinan, yang ingin supaya kepemimpinan terus berada pada keluarganya Bani Umayyah? Syekh Uthman Al-Khamis katakan, ini tidak, bukan disebabkan karena itu. Tapi penyebabnya adalah karena ketika banyaknya fitnah, banyaknya problem permasalahan. Ya, kalau seandainya ini diserahkan kembali kepada kaum muslimin, nanti kaum musliminnya bertikai lagi. Yang satu dukung ini, yang satu dukung itu, perang lagi, bertikai lagi. Maka kondisi yang seperti itu tidak diharapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sehingga beliau berpandangan, daripada kaum muslimin bertikai lagi, energinya terkuras. Ya kan, kalau perang lagi, bertikai lagi, berkubu-kubu lagi, energi terkuras kaum muslimin untuk hal yang seperti itu. Maka akhirnya kemudian diputuskan, kalau begitu Yazid saja saya angkat dari awal mula. Ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi hal ini bagaimana ini? Jadi kan ini ijtihad ya. Ijtihad ini. Ini permasalahannya permasalahan ijtihad. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa baiatnya sahih, baiatnya tetap sah. Tetapi memang cara-cara yang seperti ini adalah permasalahan yang banyak menimbulkan kontra di tengah-tengah anak para sahabat. Banyak kontra. Sehingga ada sebagian yang mengatakan ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ini hal baru ini. Karena dia langsung mengangkat khalifah anaknya sebelum dia wafat. Jadi seakan-akan kekhalifahan adalah warisan. Ya. Setelah sebelumnya kekhalifahan itu ditempuh dengan cara musyawarah syura, atau kemudian dengan apa, wasiat langsung dari khalifah yang sebelumnya, dan tidak boleh pada kerabatnya sendiri, sekarang sudah mulai hanya sekitar pada kerabat-kerabatnya saja. Nah, yang ditolak oleh sebagian orang pada saat itu adalah cara ini, bukan personnya, bukan figur Yazid bin Muawiyahnya, tapi cara yang seperti inilah yang gak sesuai menurut sebagian orang. Cara ini cara yang gak dikenal pada masa-masa khulafa yang sebelumnya, masa-masa khalifah sebelumnya. Yang kedua, bahwa ini yang menjadi titik tidak terimanya sebagian orang, atau titik kritik dan titik kontranya itu, ini harus dipertegas ya. Kalau dalam istilah fiqih itu mahallun niza, titik tengkar, titik kontra,
Jadi sebenarnya kontranya dalam hal apanya gitu, harus jelas. Jangan Anda kontra tapi enggak tahu yang mana yang dikontrain gitu. Kita enggak setuju tapi enggak tahu yang mana yang enggak setuju. Sementara ini kontra yang terkait dengan Yazid bin Muawiyah itu banyak yang diarahkan terkait dengan personnya, tentang orangnya Yazid bin Muawiyah, figurnya nanti kita akan jelaskan. Biznillahi ta'ala. Orang banyak mempermasalahkan figur, dalam artian figur Yazid bin Muawiyah gak kompeten, Yazid bin Muawiyah minum khamer, Yazid bin Muawiyah berbuat maksiat. Ini kan berarti figur loh. Ternyata yang menjadi titik tengkarnya di kalangan para putra-putra sahabat pada saat itu bukan figur Yazid bin Muawiyahnya, bukan. Tetapi yang pertama adalah cara, metodenya. Kenapa metodenya tidak mengikuti metodenya para Khulafa Ar-Rasyidin terdahulu? Tapi kita sudah katakan bahwa kerajaan memang setelah khilafah ala manhaj nubuwah yang 30 tahun itu datang masa-masa kerajaan. Tapi masa kerajaan awal adalah rahmah, mulkun wa rahmatun, kerajaan yang rahmah. Sebelumnya di pembahasan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan kita sudah sebutkan. Yang itu para ulama katakan itu masanya Muawiyah. Tapi tentunya sebagaimana kita ketahui, yang namanya keadaan manusia, baik dari sisi, apalagi dari sisi agama, dari sisi kemampuan, ketaatan, menurun meningkat. Menurun meningkat. Menurun. Dari sisi kompetensi, ketaatan, pasti menurun, gak mungkin tidak. Nah, maka mereka bukan mempermasalahkan kemampuan-kemampuan personal dari Yazid bin Muawiyah atau kualifikasi personalnya Yazid bin Muawiyah, mereka tidak meragukan itu. Yang mereka permasalahkan yang pertama adalah kenapa metodenya ini menggunakan metode yang belum pernah dilakukan oleh para khulafa yang sebelumnya. Satu. Yang kedua adalah masih banyak, ini titik tengkarnya, titik atau poin tidak setujunya sebagian anak-anak para sahabat. Mengapa harus Yazid? Toh masih banyak orang-orang yang jauh lebih utama dibandingkan siapa? Yazid bin Muawiyah. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada putranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman bin Abi Bakrin. Ya. Jadi masih ada orang-orang, Abdullah ibn Zubair, yang jauh lebih utama daripada Yazid bin Muawiyah. Ada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi bukan soal kredibilitas dan kualifikasinya Yazid yang diragukan, bukan secara personal. Dua, metodenya tidak seperti metodenya para khalifah. Kedua, masih banyak orang yang secara kualifikasi menurut pandangan anak-anak para sahabat pada saat itu jauh lebih unggul dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Lebih unggul secara kualifikasi. Jadi bukan, awal mulanya itu bukan tuduhan bahwa Yazid itu buat maksiat, minum khamar. Bukan itu. Ini perlu kita ingat, karena nanti orang ini nyerangnya person. Nah, di sini juga ada hal penting yang harus kita perhatikan ya. Ini kita nih sekarang ini kadang kalau lagi enggak suka sama seseorang ya personal yang kita serang. Ini enggak boleh begini. Kita memiliki perbedaan pandangan dalam satu permasalahan, bantah dengan hujjah, tafadhal, tapi tidak menyerang personalnya. Jadi isu tentang personalnya Yazid bin Muawiyah yang gak cakap, gak kompeten, banyak berbuat maksiat, minum khamer. Ini isu yang disebarkan yang ini. Padahal permasalahan sebenarnya bukan masalah itu. Maka oleh karena itulah, Al-Imam Ibn al-Arabi di dalam Al-Awasim min al-Qawasib, beliau katakan, Inna Muawiyata tarakal afdal.
sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu anhu meninggalkan yang lebih utama, artinya orang-orang yang lebih utama dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Fi ayyaj'alaha syura, yang semestinya dia jadikan syura. Syura itu ya musyawarah lah, biar dipilih yang lebih utama dari Yazid, bukan langsung ditunjuk sebagai putra mahkota. Wa alla yakhussa fiha ahadan min qarabatihi, dan agar supaya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengkhususkan orang yang dari kerabatnya saja untuk diangkat menjadi khalifah. Ya. Fa kaifa waladan, dari kerabatnya aja kalau bisa jangan, apalagi anaknya sendiri. Jadi yang jadi permasalahan itu poin. Bukan masalah kecakapannya atau kredibilitasnya Yazid bin Muawiyah, bukan. Metodenya. Yang kedua adalah masih banyak orang-orang yang lebih utama dibandingkan Yazid bin Muawiyah. Tetapi ujungnya perkataannya Al-Imam Ibn Arabi, wa innahu aqadal bay'ata libnihi. Dan sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan telah menetapkan bay'at untuk anaknya. Wa bay'ahu an-nas, dan manusia pun setuju membay'at Yazid bin Muawiyah. Fan aqadat syar'an, maka akad atau bayatnya ini telah jadi sesuai dengan syariat. Ya, secara syariat tetap jadi, kata Imam Al-Arabi, tetap sah. Sehingga nanti tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, otomatis anaknya langsung menjadi khalifah tanpa melalui proses, mungkin kalau bahasa kita sekarang, tanpa melalui proses pemilihan, tanpa harus buang uang, tanpa harus menimbulkan potensi pertikaian. Nah, itu yang maka kita katakan tadi, ijtihadnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, daripada nanti diserahkan supaya musyawarah lalu kemudian, nah, sebagaimana tadi sudah katakan, kondisinya sudah menurun, kondisi kaum muslimin pada saat itu sudah menurun kan, karena banyaknya fitnah di masa mulai dari akhir zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai zamannya Al Hasan bin Ali. Ini bisa jadi menyebabkan, bahasanya orang sekarang, disintegrasi nantinya. Fihak Kufah dan Basrah Irak pasti tidak akan pro dengan Syam. Sebagaimana pihak Syam pun tidak akan setuju terhadap pihak Irak. Jadi pada saat itu, perhatikan juga ini peta kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Mekah Madinah disebut Hijaz. Katakanlah dijadikan satu. Mekah Madinah apa? Hijaz. Peta yang kedua ini termasuk kekuatan juga, tetapi dalam kancah politik setelah pindahnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Kufah, maka Mekah Madinah menjadi semacam negeri ulama dan ahli ibadah. Mekah Madinah menjadi negeri ulama dan ahli ibadah yang sangat minim sekali nuansa politis. Makanya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib setelah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ngajak adiknya Husain, yuk kita pulang aja ke Madinah. Udah nggak usah ngurusin politik, kita ibadah aja. Nanti urusan kekhalifahan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, nanti biar dimusyawarahkan lagi oleh kaum muslimin. Yuk kita pulang. Jadi Makkah Madinah menjadi sebuah tempat yang nyaris tidak begitu ramai dengan hiruk pikuk politik, tapi menjadi tempat religius, orang ibadah, orang taat, menyebarkan ilmu, dakwah dan seterusnya. Ingat, bukan berarti enggak ada sama sekali perannya, tetap ada, tapi enggak begitu muncul, enggak begitu kental. Berbeda dengan dua negeri ini. Yang pertama Syam dan yang kedua apa? Ya, Kufah, Basrah, Irak. Sebab apa? Kufah dan Basrah ini mereka masih memiliki keyakinan penduduknya bahwa
harus yang melanjutkan kekhalifahan itu dari anak keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berarti kontra Syam. Sedangkan pihak Syam, karena udah diserahkan kepada kami, ini kita bicaranya orang umum ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, bukan. Pandangan umum, Syam, ya karena kekhalifahan sudah ada pada kami, ya kami yang pegang. Ditambah lagi, sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, orang-orang Syam sangat loyal kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Gimana nggak loyal, 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah. 40 tahun, coba. Di negeri kita, presiden paling lama berapa tahun? 35 tahun paling lama. Itu dia 40 tahun. Bagaimana enggak loyal pemimpin negerinya, rakyatnya kepada pemimpinnya, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Syam ketika ditunjuk Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti kalau saya wafat, ini anak saya yang langsung naik menjadi pemimpin, jadi khalifah. Syam menyambut dengan senang, gembira. Berbeda dengan mana? Dengan Irak, Kufa Basra. Kufa Basra memanas karena semenjak Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, mereka udah enggak setuju dari situ, kita udah sebutkan kan. Al-Hasan bin Ali ngajak mereka damai, mereka mau damai enggak? Enggak mau, bahkan akhirnya Al-Hasan bin Ali yang berusaha, mereka berbuat buruk kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Jadi mereka ini sebenarnya ya kepentingan mereka sendiri, bukannya semata-mata membela Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau membela keturunan-keturunan sahabat Ali bin. Enggak, kepentingan mereka sendiri. Nanti kita akan buktikan bagaimana mereka kemudian membiarkan Muslim bin Aqil, sepupunya Al-Husain bin Ali, dibiarkan dibunuh, termasuk Al-Husain sendiri kan. Jadi mereka membela kepentingan mereka sendiri. Jadi ini ada Makkah Madinah. Ini para sahabat banyak di Makkah Madinah, banyak yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah dan seterusnya. Maka Makkah Madinah menjadi daru ilmin, negerinya ilmu, ibadah, ketaatan dan seterusnya. Tatkala Yazid bin Muawiyah ditunjuk sebagai putra mahkota oleh ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Makkah Madinah mulai sedikit bergejolak. Ada sebagian dari kalangan para anak-anak sahabat yang tentu mereka para ulama kan pada saat itu kan, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sempat bergejolak. Tapi akhirnya mereka pun berbaiat. Maka selesailah istilahnya mungkin hawa panas antara Syam dengan Makkah Madinah selesai. Tapi tidak dengan Kufah Basrah. Tidak dengan Kufah Basrah. Karena ternyata mereka diam-diam, orang Kufah terus-menerus menyurati Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang ada di Madinah. Disuratin terus, datang ke sini. Kami tidak mau Yazid yang jadi pemimpin kami. Kami mau Anda yang jadi pemimpin kami. Biar kita tahu. Jadi sebenarnya pemberontak yang sebenarnya bukan Al-Husain. Pemberontak yang sebenarnya adalah ini, orang-orang Kufah yang kemudian mereka mengatasnamakan Al-Husain. Permasalahan, jadi agar kita tahu nih, jadi petanya nih, jadi ini udah tidak lagi berbicara tentang, jangan Anda mengira bahwa para anak-anak sahabat ini adalah orang-orang yang ambisius terhadap kepemimpinan, pengen jadi pemimpin. Enggak ada. Jadi ini lihat, jadi yang sekarang ini bentrok terus dalam tanda kutip di masa ini itu Syam dan Irak. Bentrok terus tuh Syam dan Irak. Makkah Madinah udah tenang mereka. Sebagai negeri ilmu, baitu ilmin, tempat ibadah, tempat menuntut ilmu. Bukan berarti Irak juga dan Syam bukan tempat menuntut ilmu juga. Bukan, tapi
gaungnya. Sedangkan ini di masa itu konflik, tarik ulur kekuatan. Maka oleh karena itulah, nah ini orang-orang Syiah mereka berpandangan bahwa kekhalifahan itu ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Jadi siapapun yang jadi khalifah menurut pandangan orang-orang Rafidhah Syiah, kalau bukan dari keturunannya Ali bin Abi Thalib, mereka terima atau tidak? Jadi sebenarnya menurut orang Syiah ini bukan masalah Yazid bin Muawiyahnya, bukan pula ayahnya itu Muawiyah bin Sufyannya, bukan. Pokoknya kalau bukan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya, maka apa? Mereka enggak terima. Siapapun, mau Muawiyah, mau anaknya, siapapun, mereka enggak terima. Jadi isu, cuman kan kemudian isunya hari ini oleh sebagian orang Rafidhah diarahkan kepada Yazid bin Muawiyahnya. Disebarkannya begitu, Yazid bin Muawiyah itu enggak benar, itu yang disebarkan. Padahal titik tengkarnya bukan di situ. Makanya orang-orang Rafidhah pun mereka menolak kekhalifannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu enggak? Menolak. Kekhalifannya Saud Umar bin Khattab radhiyallahu mereka tolak enggak? Tolak. Jadi sebenarnya Syiah menolak bukan Yazid bin Muawiyah atau Muawiyah, ya semua siapapun asalkan bukan dari kalangan Ahlul Bait, menurut mereka maka tidak sah kepemimpinannya. Tetapi ada yang menarik. Apa kata Ahlul Bait dalam masalah ini? Nah, kita kan mesti tahu bagaimana pandangan Ahlul Bait dalam masalah ini. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan satu kisah, yaitu ada seseorang yang namanya Abdullah bin Muti' dan ya teman-temannya lah. Mereka berjalan, mereka kontra terhadap Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Muti' dan teman-temannya enggak setuju lah. Ya, tidak setuju. Datang kepada Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, karena ibunya dari Bani Hanifah, yaitu makanya dia Muhammad ibnul Hanafiyah. Tapi sebenarnya apa? Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib. Ahlul Bait bukan kalau begitu? Ahlul Bait. Keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib bukan? Iya. Bahkan Syiah mempersempit lagi makna Ahlul Bait. Ahlul Bait hanya yang dari keturunannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian mereka mempersempit lagi, Ahlul Bait hanyalah Husain dan keturunannya. Makin sempit definisi Ahlul Bait dalam pandangan Rafidhah. Ahlus Sunnah, Ahlul Bait adalah setiap orang yang nasabnya sampai kepada Hashim. Al-Imam Syafi'i katakan Ahlul Bait adalah yang nasabnya sampai kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Dan Al-Imam Syafi'i nasabnya sampai Muttalib ini, bukan dari jalurnya Hashim, tapi sampai Muttalib. Tapi atasnya tentunya di Abdul Manaf, mesti ketemunya di situ. Nah, ditanya ini, wahuwa bin Ali, Muhammad putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhul Hasan wal Husain min abihima, saudara seayah Al Hasan dan Al Husain. Bedai ibu. Tadi kita katakan ibunya wanita dari Bani Hanifah, makanya disebut dengan Al Hanafiyah. Fa araduhu ala khal'i Yazid. Abdullah bin Muti ingin memberontak, memakzulkan Yazid bin Muawiyah. Saya pakai istilah yang rada keren belakangan, sekarang sering dipakai oleh sebagian orang. Meminta agar Yazid bin Muawiyah melepaskan atau mundur dari kekhalifahan. Abdullah bin Muti dan teman-temannya ini. Lalu kemudian datang mengajak Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ayo bergabung bersama kami untuk menurunkan Yazid bin Muawiyah. Turun bersama kami, ayo ikut. Kita turun ke jalan, kita suarakan bahwa ini khalifah supaya turun, karena dia telah berbuat begini, begitu, begini, begitu. Ini isunya mulai ini diangkat. Kata Ibn Muti, inna Yazid bin Muawiyah yashrabul khamra. Sesungguhnya khalifah kita ini, Yazid bin Muawiyah ini, dia adalah orang yang minum khamr, pemabuk.
wayatruku salah, dan dia tidak mengerjakan salat, dia meninggalkan salat. Gak pantas ini presiden model kayak begini, kalau bahasa kita sekarang begitu. Tidak pantas. Masa khalifahnya kaum muslimin kerjanya minum khamer, gak salat. Apa kata Muhammad ibn al-Hanafiyah atau Muhammad ibn Ali? Ma ra'aitu minhu ma tadhkurun. Saya enggak lihat dan saya tidak tahu apa yang kalian sebutkan itu. Wa qad hadartuhu wa aqamtu 'indahu. Saya sudah pernah berjumpa langsung dengan Yazid bin Muawiyah. Bahkan saya pernah berdiam bersama dengannya dalam beberapa saat. Kapan? Ada yang ingat enggak? Kapan? Perang. Kemarin kita bahas ketika Yazid bin Muawiyah memimpin perang ke Konstantin, sejumlah anak-anak para sahabat masuk di dalam pasukannya Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, termasuk Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahkan termasuk Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Masa mereka enggak tahu kalau memang Yazid enggak sholat, kalau memang Yazid minum khamr, masa mereka enggak tahu? Perang itu kan safar toh. Dan di safar kelihatan enggak aslinya orang? Safar mesti kelihatan. Kalau memang dia seperti yang kalian bilang, dia minum khamr, dia enggak sholat, ya mesti saya tahu. Tapi kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, فَرَأَيْتُهُ مُوَاذِبًا عَلَى الصَّلَاتِ. Saya lihat dia adalah orang yang mengerjakan sholat, bahkan menjaga sholatnya. Mutaharrian lil khairi, bahkan selalu berusaha untuk menjaga kebaikan. Bahkan yas'alu anil fiqhi. Kalau dia tidak mengetahui tentang hukum masalah, bertanya kepada kami yang lebih berilmu darinya tentang fiqh. Bahkan kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, mulaziman lis sunnah. Dia adalah orang yang sangat berpegang pada sunnah. Mengamalkan, mempraktekkan, konsisten terhadap sunnah. Pengakuan dari Ahlul Bait ini, Ahlul Bait yang mengatakan itu. Apakah kemudian Abdullah bin Muti dan teman-temannya setuju? Tetap dia berkata, inna dhalika kana minhu tasannu'an lak. Dia itu pura-pura aja di depan Anda begitu, pura-pura baik. Hah? Pura-pura bijaksana, pura-pura begini, pura-pura, pura-pura. Lihat, nggak puas nih. Lalu kemudian kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, man ladhi khafa minni aw rajah. Kalau dia pura-pura di depan saya berbuat seperti itu, memang dia, yang dia takutkan dari saya apa? Yang dia harapkan dari saya apa? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Buat apa dia harus berbuat seperti itu di depan saya? Dia ingin berharap apa? Jabatan saya enggak punya, dia malah yang punya. Harta saya enggak punya, dia yang punya. Mencopot jabatannya, saya enggak punya kewenangan, malah dia yang bisa memecat saya dari prajuritnya. Jadi enggak ada motif dia yang membenarkan dia berpura-pura di depan saya. Karena apa? Enggak ada sebab yang bisa dia berbuat seperti itu kepada saya, untuk berpura-pura seperti itu. Bahkan sampai kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, afa atla'akum ala ma tadhkuruna min syurbil khamr. Apa kalian tahu langsung, atau apakah dia melakukan di depan kalian langsung dia minum khamr? Kalau memang dia melakukan hal itu di depan kalian, dia minum khamr, lalu kalian diam diam aja enggak mengingatkan, berarti kalian sama dong, setuju sama dia. Kalau memang dia minum khamer di depan kalian, lalu kemudian kalian diam aja, ngelarang enggak, nasehatin enggak, berarti kalian sama kan? Orang yang lihat kemungkaran bisa mengingkari tapi diam aja, berarti dia sama. Berarti kalian temannya juga dong. Atau kalau kalian bisa tahu dia minum bersama dengan kalian, lalu kemudian dia merasa nyaman menampakkan minum khamernya di depan dia. Sekarang begini pertanyaan, orang minum khamer ngerasa nyaman di depan sesama peminum khamer atau yang bukan peminum khamer? Sesama peminum khamer berarti kalian temennya dong, temen minum khamernya dia, makanya kalian tahu. Gak bisa ngomong mereka. Lalu kemudian lagi kata Muhammad ibn al-Hanafiyah,
wa illam yutli'kum, dan kalau dia tidak melakukan itu di depan kalian, fama yahillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu, lalu bagaimana bisa halal buat kalian bersaksi atas sesuatu yang kalian tidak tahu dan kalian tidak lihat langsung? Nah, ini lihat, udah, ini argumennya udah patah nih. Kalian ngelihat langsung? Enggak. Kalau memang dia menampakkan langsung di depan kalian, nah berarti kalian temannya juga, karena seorang peminum khamr gak akan nyaman minum khamr di depan orang yang bukan peminum khamr. Tapi kalau sama peminum khamr, seneng dia. Berarti kalian temannya. Jangan-jangan kalian juga minum khamr juga sama mereka, sama dia. Enggak lah. Nah, lah kalau enggak, terus kalian tahunya dari mana kok kalian berani bersaksi bahwa dia minum khamr? Allahu Akbar. Ini perkataan luar biasa. Lalu kemudian, apa kata mereka? Tetap saja mereka berkata, innahu indana lahaqqun wa illam nakun ra'ayna. Pokoknya kami benar walaupun kami enggak lihat. Ini masalah ya. Ini masalah udah. Pokoknya kami benar walaupun kami enggak lihat. Pokoknya yang benar kami aja pokoknya. Innahu indana lahaqqun, pokoknya kami yang benar. Wa illam nakun ra'ayna, walaupun kami enggak ngelihatnya. Berkata Muhammad ibn al-Hanafiyah, aballahu dhalika ala ahli syahadah. Allah menolak hal itu bagi orang yang bersaksi. Enggak bisa saksi kok enggak tahu, enggak lihat. Allah menolak itu. Lalu kemudian Ibn al-Hanafiyah membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wahum ya'lamun. Kecuali yang bersaksi dengan hak dan dalam keadaan dia memiliki ilmu, tahu hal tersebut. Az-Zukhruf ayat ke-86. Jadi artinya bahwa tuduhan, personal tuduhan, padahal yang dipermasalahkan oleh sebagian anak para sahabat bukan itu. Tapi ternyata keadaan yang agak, yang keruh ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Nah, ini juga penting. Masya Allah, belajar sirahnya para sahabat, orang-orang terdahulu, kita dapat pelajaran berharga. Bisa jadi ada sebagian anak sahabat tidak setuju terhadap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ada saja sekelompok orang yang memanfaatkan. Ini yang bermasalah, ini yang memanfaatkan ini. Dia manfaatkan seolah-olah para sahabat itu tidak setuju kepada Yazid bin Muawiyah karena tidak terpenuhi persyaratan, tidak kredibel. Dia itu minum khamr. Padahal kan bukan itunya. Tapi ini ada sekelompok orang memanfaatkan itu. Dia manfaatin. Ya, mumpung nih. Mumpung nih. Mumpung lagi ada yang tidak setuju nih. Soal dia tidak setujunya urusan apa? Gak masalah lah, gak masalah. Yang penting kita juga kan gak setuju sama dia, tapi lain masalahnya. Tapi digabung-gabungin. Nah, anak-anak para sahabat, mereka orang-orang yang berilmu, yang berilmu, mendalam ilmunya, sehingga gak mudah diprovokasi. Abdullah bin Umar juga didatangi ini, Pak. Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar didatangi juga. Ayo Abdullah bin Umar, ayo keluar bersama kami. Kita berjihad untuk menurunkan Yazid bin Muawiyah ini. Jangan, 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 pulang, pulang, pulang. Tuh. Ini dia ini berbuat begini, saya enggak tahu tentang itu semuanya. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk di antara anak para sahabat yang awal mula tidak setuju dengan pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Tapi ketidaksetujuannya Abdullah bin Umar bukan karena faktor Yazid bin Muawiyah adalah orang yang figurnya disebutkan oleh orang-orang ini. Tapi karena memang tadi dua hal. Ini enggak pernah terjadi di masa para sahabat terdahulu. Yang kedua, kan masih banyak orang lain yang lebih kompeten dibandingkan Yazid, lebih utama. Kenapa yang lain enggak? Itu. Tapi ini kelompok ini yang enggak setuju dengan Yazid dengan alasan lain. Dengan alasannya anak-anak para sahabat, mereka berusaha untuk mengajak anak-anak para sahabat untuk bersama mereka memerangi Yazid bin Muawiyah dengan alasan, kita kan sama-sama enggak setuju sama dia. Allahu Akbar. Kita dengar begini saja rumit, gimana masa sekarang ya? Nih, di sini masih ada orang-orang saleh yang ingatkan, udah mulai rumit kondisinya.
Sampai akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Muti dan teman-temannya tetap tidak menghiraukan nasihat para sahabat atau anak-anak para sahabat tadi. Nasihatnya sahabat Abdullah bin Umar enggak diperhatikan. Nasihatnya tadi Muhammad ibn Hanafiyah enggak diperhatikan oleh mereka. Jadi yang mereka bela sebenarnya kepentingan siapa? Kepentingannya Ahlul Bait? Jawabannya enggak juga. Kepentingannya para sahabat, anak-anaknya para sahabat? Tidak juga. Terus apa? Ya suka-suka mereka sendiri aja. Mau-mau mereka sendiri aja. Dan yang penting lagi adalah di tengah-tengah mereka tidak ada satupun orang yang mu'tabarun fil ilmi, yang betul-betul sangat dihormati dari sisi keilmuannya. Makanya hati-hati betul ini di masa-masa seperti sekarang ini ya, akhi. Lebih baik kalau kita tidak tahu, diam selamat. Man somata naja. Oh, masa diam aja? Loh, bicara saja apa semua orang diperkenankan bicara? Untuk bicara aja, apa semua orang boleh bicara? Atau yang berilmu yang bicara? Yang berilmu yang bicara. Nah, terus pertanyaan yang meningkat lagi terus, kriteria yang berilmu itu apa? Allahu Akbar ya akhi, ini zaman fitnah luar biasa. Maka walhamdulillah kalau kita hari ini masih terhubung dengan para ulama, bisa konsultasi, bisa tanya, ya Syekh bagaimana ini ya Syekh. Asyik nasihatkan jangan. Ya Syekh, ada sebagian orang yang dia menisbatkan diri kepada Salafiyah, lalu kemudian dia membolehkan untuk turun ke jalan dan seterusnya, berdemonstrasi dengan alasan bahwa ini kan pemerintahnya bolehin, itu gak boleh kalau pemerintahnya tidak membolehkan. Ini kan damai, yang gak boleh itu kalau anarkis. Ini kan hanya sekedar menyampaikan aspirasi, yang gak boleh itu memberontak. Pertanyaannya sederhana, apakah pemberontakan, penggulingan itu tidak dimulai dari tahapan-tahapan itu tadi? Tiba-tiba memberontak atau dimulai dari tahapan-tahapan tadi, mulai mengumpulkan orang, lalu kemudian mempengaruhi. Ya, ini kan Abdullah bin Muti. Abdullah bin Muti itu sampai datangin para sahabat untuk mendukung dia, bahkan kalau perlu ikut turun. Sampai akhirnya melihat gejala itu, gelagat itu. Padahal Mekah Madinah itu tidak pernah, tadi kita sudah sebutkan, Mekah Madinah itu tidak pernah menjadi satu negeri yang menjadi kekuatan politis. Ini Madinah nih, Abdullah bin Muti Madinah nih. Artinya tempatnya di Madinah. Belum, kita belum ngomongin Kufah Basrah belum. Tidak pernah Mekah Madinah itu menjadi basis kekuatan politis kontra dengan Syam. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan di awal. Kalau Kufah, Basrah jelas, karuan. Jelas itu. Tapi semenjak ada gerakannya Abdullah bin Muti ini, maka Madinah menjadi, dalam tanda kutip, menjadi satu tempat yang dianggap menjadi kontra Syam. Semenjak ini nih, kelompoknya ini. Sebelumnya enggak pernah. Tenang, anak-anak para sahabat mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajarkan Al-Quran di Mekah, Madinah, Abdullah bin Abbas di Mekah. Maka kemudian lahir para tabi'in, Mujahid, Ikrimah, dan seterusnya. Itu kan murid-muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Tapi semenjak itu, Madinah menjadi tempat yang memanas secara politis dalam tanda kutip. Melihat gejala yang seperti itu, Yazid bin Muawiyah, tentu dong, di masa, kita udah sebutkan, di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, itu diperkuat lembaga intelijen. Iya. Dari semenjak zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, lembaga intelijen diperkuat. Makanya ada sekitar kurang lebih 500 surat rahasia. Bahasanya sudah mulai bahasa keintelijen-intelijenan. Karena memang faktanya begitu ketika baca sejarah. 500 surat rahasia yang dikirimkan dari Kufah beralamatkan Madinah
yaitu kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengendus atau mengetahui hal tersebut. Ya pakai, kita pakai bahasa yang mungkin orang sekarang agak provokatif, mengendus gitulah. Itu sebenarnya kan mengetahui hal tersebut karena tadi lembaga intelijen di masa kekhalifan Muawiyah bin Abi Sufyan diperkuat disebabkan karena fitnah yang begitu besar. Bahkan termasuk pasukan paspam khalifah. Kalau sekarang paspampres. Dulunya yang namanya khalifah tuh enggak ada paspamnya, enggak ada. Pasukan pengaman khalifah, elit khusus, secret service. Kalau Amerika secret service. Enggak ada dulunya. Al-Husain enggak punya secret service. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu enggak punya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu enggak punya. Umar bin Khattab tidurnya aja di bawah pohon di luar, enggak ada yang jaga. Bener enggak? Enggak ada secret service. Saya mau ketemu khalifah zaman khalifah. Di mana khalifah? Kalau enggak di masjid ya di bawah pohon tuh. Nyari khalifah mudah. Kalau enggak di masjid di bawah pohon, istirahat lagi tiduran. Ini khalifah nih. Bingung orang. Khalifah begini, enggak ada pengamanan, enggak ada penjagaan. Kenapa? Saking negerinya, masyarakatnya masih amanah. Tidak ada pengkhianat dari dalam. Sampai rajanya, khalifahnya bebas mau tidur di mana. Tapi semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, ingat kisah di mana kita sudah pernah sebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib kan diutus Abdurrahman bin Muljim untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada utusan yang juga diutus oleh Khawaris untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhirnya ketika ditebas pedang tidak kena, kena bagian belakangnya sih. Yang itu kemudian membuat Muawiyah bin Abi Sufyan tidak bisa punya anak lagi seumur hidup. Semenjak itu Muawiyah bin Abi Sufyan bikin pasukan khusus pengaman. Maka berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, ini fitnah internal nih, fitnah dalam negeri kaum muslimin sendiri yang juga harus diredam agar supaya kalau kondisi kepemerintahan dalam internal bagus, maka keluar juga jadi bagus kan gitu. Bagaimana kaum muslimin bisa ekspansi ke negeri-negeri lain menyebarkan dakwah Islam sedangkan di dalam negerinya sendiri perang terus. Dan ini secara umum telah diketahui oleh siapapun bahwa siapa orang yang negerinya gonjang ganjing terus, tidak maju dia. Maka coba perhatikan negeri yang tadinya nyaman, aman, tentram, dibikin gonjang ganjing enggak? Bikin gonjang ganjing Irak, Syam, Mesir. Iya. Indonesia? Indonesia? Gonjang-ganjing terus, isu terus diangkat lagi, diangkat lagi. Udah tenang dikit, isu baru diangkat. Udah tenang dikit, terus seperti itu. Ini siapapun orang yang naik, maka ini gak akan memuaskan. Kan gak bisa memuaskan semua orang. Hatta seorang Muawiyah bin Abi Sufyan saja tidak bisa membuat Irak, Kufah, Basrah tentram dan tenang. Apalagi Yazid bin Muawiyah, mereka masih memperhitungkan Muawiyah bin Abi Sufyan karena apa? Muawiyah bin Abi Sufyan kekuatannya lama, besar dan memiliki masyarakat yang sangat loyal kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah sebenarnya juga punya kekuatan yang besar, cuman mereka melihat ah ini kayaknya enggak kayak bapaknya nih, enggak sekuat bapaknya nih. Mulai digonjang-ganjing. Bahkan sampai tadi negeri yang tadinya tidak pernah ikut hiruk pikuk politik, bahkan kemudian muncul Madinah sebagai sebuah kekuatan kontra Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah langsung menyiapkan pasukan, tolong Madinah redam. Karena enggak pernah ada ceritanya Madinah seperti itu, enggak pernah ada. Abdullah bin Mut'i ini nih pasukan dan orang-orangnya. Masuk pasukan ke Madinah, habis itu Abdullah bin Mut'i dan pasukannya. Tetapi ada dampak buruknya. Sebagian para sahabat atau anak-anak sahabat yang tidak ikut dalam pergulatan dan pergulakannya Abdullah bin Mut'i pun akhirnya sebagian mereka ada yang menjadi korbannya. Karena
panglima perang yang diutus sedang tidak hadir di ingatan saya ini namanya. Kalau yang di Kufah, Basrah nanti Ubaidullah bin Ziyad yang kemudian merangkap Kufah, dia zalim, panglima yang zalim. Iya. Yang akhirnya kemudian sebagian anak-anaknya para sahabat itu dibunuh. Padahal enggak ikut di dalam rumah. Mereka enggak ikut keluar, mereka hanya di dalam rumah. Tapi akhirnya di-sweeping, bahasa kita, di-sweeping nih pasukannya panglima ini, sweeping masuk, membunuh mereka sekalipun yang tidak ikut keluar rumah. Lihat tuh fitnah kalau udah pecah kayak begitu. Kaum muslimin yang enggak ikut rusuh-rusuh tapi penampilannya mirip, kena juga. Betul enggak? Ini enggak ikut rusuh-rusuh tapi gara-gara mirip. Kemarin enggak ikut demo Anda, gitu. Ditanya. Kita enggak tahu apa. Stigma negatif langsung nempel. Karena penampilan yang mirip. Coba. Tapi akhirnya mereka bahkan bergerak menuju Mekkah, pasukan ini. Bergerak menuju Mekkah yang lalu kemudian belum sampai di Mekkah, ini panglima yang zalim ini mati. Kena penyakit dengan mengenaskan. Karena kezaliman. Nah, sekarang bertanya, apa Yazid bin Muawiyah yang lalu kemudian dipersalahkan, serta merta dipersalahkan? Pertanyaan sederhana, apakah khalifah serta merta dalam hal ini langsung dipersalahkan secara mutlak? Atau panglimanya itu yang semestinya harus bertanggung jawab secara penuh atas tindakan-tindakan taktis yang dia ambil di lapangan? Sekarang saya beri contoh begini. Misalnya presiden, ada satu operasi misalnya di satu wilayah. Kalau kayak zaman dulu misalnya Papua Barat, lalu kemudian Timur Leste atau Timur-Timur dulunya ya kan, Lampung misalnya, Aceh misalnya. Lalu kemudian dikirim nih pasukan, ada komandannya nggak? Ada komandan. Komandan lapangannya ada, komandan tempurnya ada. Tolong bikin negeri jadi aman. Perintah umumnya begitu. Tapi kan ada kondisi-kondisi lapangan di mana panglimanya atau komandan lapangannya yang ngambil keputusan, betul nggak? Keputusan taktis lapangan. Tek, tek, tek. Gimana nih komandan? Ini ada sekelompok orang bercampur antara laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kalau kita tembak, kena perempuan, kena anak-anak. Tembak aja langsung. Misalnya begitu. Komandan lapangannya memerintahkan itu. Bakar aja langsung. Yang diadili secara militer, komandan lapangannya apa? Presidennya. Apa? Komandan lapangannya. Karena taktis-taktis di lapangan. Yazid bin Muawiyah taktis di lapangannya. Kan khalifah, gak mungkin dia detail-detail rinci nyebutin taktisnya. Ini panglimanya yang keliru. Di Madinah itu disebut dengan perang Harrah. Madinah pada saat itu bersimbah darah. Tapi bukan berarti Yazid bin Muawiyah suruh bunuhin anaknya para sahabat yang gak. Nah ini kan ya namanya berita nih, lagi naik begini bisa dimelencengin dikit. Oh ini berarti Yazid bin Muawiyah memerintahkan untuk membunuh anak-anak para sahabat yang tidak setuju akan pembaiatannya Yazid sebagai khalifah. Begitu. That, apa headline-nya jadi begitu tuh. Ini jadi masalah nih headline ini nih. Jadi dianggap bahwa Yazid bin Muawiyah untuk melegitimasi kekhalifahannya yang dalam tanda kutip cacat hukum. Iya, karena nggak disetujui oleh sebagian anak para sahabat gitu kan, dianggap cacat hukum menurut mereka. Akhirnya kemudian itulah yang mendorong Yazid bin Muawiyah membantai anak-anak para sahabat yang ada di Madinah. Padahal operasi yang diperintahkan itu untuk meredam, karena Madinah bergejolak, orang dipengaruhi untuk memberontak. Yang selama ini tadi kita sudah katakan, Madinah Mekah bukan area yang seperti itu, tanah haram, nggak boleh rusuh-rusuh. Tidak boleh berbuat kezaliman. Lagi pula juga komandannya sudah mati. Gimana mau dihukum lagi? Sudah mati. Kalau mungkin sekarang nggak bisa dibawa ke mahkamah militer luar biasa, nggak bisa, udah mati. Buat apa bawa ke mahmilub? Lihat itu.
Ternyata setelah, bahkan sampai ada sebagian anak-anak para sahabat yang meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Karena tadi gelombang penolakan terhadap Yazid bin Muawiyah di Madinah begitu gencarnya. Akhirnya sebagian mereka ke Mekah. Tapi akhirnya sebagian mereka juga ada yang menyatakan bayatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Seperti misalnya sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Zubair pergi ke Mekah dan tidak apa, belum menyatakan pembaiatannya. Abdullah ibn Abbas juga berada di Mekah. Tapi tidak pernah mereka menggerakkan massa untuk menentang Yazid bin Muawiyah. Padahal antum bisa bayangkan bagaimana berita udah beredar tuh. Begitu kuatnya tadi soal Yazid minum khamr, ya, bahkan berbuat zina katanya, na'udzubillah. Iya. Lalu kemudian ini macam-macam lah. Lalu main-main kera, kera maksudnya diperintah, dipukul, disiksa supaya bikin akrobat apalah gitu. Kayak sekarang itu, apa tuh? Ah, topeng monyet gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, karena dia begitu disiksa dulu itu kan. Disiksa dulu itu dia. Sampai mau begitu. Na'udzubillah. Itu dituduh begitu, ya sih bin Muawiyah. Ini orang senangnya menyiksa hewan, kera, jadi buat atraksi, buat orang senang-senang. Itu semua tidak pernah menjadi alasan para sahabat atau anak-anak sahabat menolak atau tidak setuju akan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, sebagian tadi kata Ibn Arabi, telah menjadi khalifah secara syar'i. Ketidaksetujuan sebagian anak para sahabat terkait dengan proses kenaikannya, bukan figur individunya. Karena tadi, kalau sudah jadi, maka nanti para ulama bahas, jangankan yang hanya sekedar perbedaan pandangan dalam masalah proses pengangkatannya. Ada seorang khalifah yang nantinya berkuasa dengan cara memberontak aja. Jadi misalnya ada pemberontakan berhasil, misalnya. Dan seperti nanti Abbasiyah. Pemberontakan berhasil sehingga kemudian daulah Bani Umayyah runtuh, maka naiklah mereka jadi khalifah. Dan uniknya, Bani Umayyah secara nasab ditarik ke atas nanti juga Quraisy. Abbasiyah secara nasab ditarik ke atas juga apa? Quraisy. Iya. Di Quraisy. Kecuali nanti di belakang. Setelah Abbasiyah melemah, daulah Abbasiyah melemah, baru kemudian nanti bukan dari Quraisy lagi yang jadi pemimpin. Bukan dari nasab Quraisy lagi, Arab yang memiliki nasab Quraisy lagi sudah tidak lagi. Jadi para ulama katakan kalau dia memberontak lalu kemudian berhasil menang, naik dia jadi khalifah, walaupun caranya itu cara yang buruk dan tidak bisa dibenarkan, tapi kaum muslimin mentaatinya dalam hal yang tidak melanggar syariat agar supaya reda, jangan sampai kemudian pemberontakan lagi. Terus kaum muslimin negerinya mau berbuat apa kalau tiap ada yang naik berontak, ntar naik lagi berontak lagi, perang lagi, nanti naik lagi berontak lagi. Ya kalau begitu tidak akan ada yang disebut dengan istiqrar, ketenangan, ketentraman. Siapapun yang naik berontak perang. Memang perang itu tidak butuh biaya, tidak banyak pengorbanan. Ini ada sebagian anak-anak para sahabat akhirnya menuju Mekah, termasuk Al-Husain menuju Mekah. Yang dimana ketika Al-Husain menuju Mekah, itu pun Al-Husain mempertimbangkan untuk, jadi kondisi Madinah semenjak itu sudah tidak kondusif. Kondisi Madinah semenjak itu sudah tidak kondusif lagi. Maka sebagian anak-anak para sahabat pun meninggalkan kota Madinah menuju kota Makkah. Nah, Al-Husain karena sering disurati ini, tadi kita sudah sebutkan ada sekitar 500 surat dikirimkan kepada Al-Husain. Al-Husain pun memiliki pandangan hendak menuju Kufah. Posisi lagi di Mekah, masih di Mekah ini Al-Husain.
sebagian anak-anak para sahabat, bahkan sebagian sahabat pun mengingatkan, termasuk sahabat Abdullah ibn Umar, sahabat Abdullah ibn Abbas, jangan, enggak usah kamu ke sana, udah di sini aja, di Mekah aja. Madinah sedang enggak kondusif, dia di Mekah. Mekah masih kondusif. Anda mau ibadah, mau nuntut ilmu, di sini aja, udah di sini aja, tenang. Jangan ke Kufah. Bahkan Muhammad bin Ali, saudaranya sendiri yang dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah, sudah mengingatkan Al-Husain, jangan. Bang, abang kan ini. Abang saya, abangnya Muhammad bin Al-Hanafiyah, abang kan, abang saya kasih nasihat, janganlah, jangan ke sanalah. Itu negeri Kufah, itu negeri fitnah itu. Udah konflik terus isinya, enggak tenang. Iya. Jadi ninggalkan Madinah yang konflik, menuju ke Mekah udah mulai tenang, tentram, malah pengen menuju negeri yang lebih apa? Lebih buruk lagi. Jangan, jangan. Jangan. Enggak tahu. Kakak kita Al-Hasan itu sampai melepaskan kekhalifatan karena memang orang Irak ini khianat, enggak amanah. Saya khawatir terjadi sesuatu dengan Anda. Itu para sahabat Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, bahkan saudaranya sendiri Muhammad ibn Ali, ingatkan, jangan. Jangan ke sana deh, jangan. Jangan. Tapi orang punya ijtihad. Orang di masa itu kan punya kapasitas dan capability ijtihad. Berdasarkan ijtihadnya Al-Husain, saya tetap akan ke sana. Sebelum ke sana, diutuslah sepupunya Muslim bin Aqil. Jadi Aqil dengan Ali bin Abi Thalib ini saudaraan. Lebih tua Aqil dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Di antara anak-anaknya Aqil ada yang bernama Muslim. Ya, berarti kan sepupunya Al-Husain kan? Lebih tua tentunya kalau dilihat dari ayah Muslim bin Aqil nih. Diutuslah terlebih dahulu Muslim bin Aqil menuju ke Kufah. Coba kamu lihat kondisi Kufah. Memungkinkan enggak kalau saya menuju ke sana? Dan bagaimana masyarakatnya? Jadi boleh dibilang gaungnya suara bahwa Al-Husain hendak dibaiat menjadi pemimpin di Kufah udah menyebar di Kufah. Kami menginginkan Husain, kami tidak menginginkan Yazid, kami menginginkan Husain. Mungkin kalau kayak zaman sekarang itu mereka turun ke jalan gitu ya, orang Kufah, ya, turunkan Yazid, kami ingin Husain, kami tidak ingin Yazid, kami hanya ingin Husain. Gitulah kurang lebih gitu ya. Yel-yel yang diteriakkan begitulah. Loh, itu ada dicatat oleh Syekh Utsman Al-Khamis nih, perkataannya orang-orang Kufah. La nuridu illa al-Husain, kami tidak menginginkan kecuali Husain, wa la nuridu Yazid, kami enggak mau Yazid gitu. Jadi kalau ibaratnya turun ke jalan gitu, mereka meneriakkan yel-yel dan ada tulisannya gitu. Kalau kita ilustrasikan zaman sekarang begitu. Coba kata Al-Husain, diutus Muslim bin Aqil, lihat bagaimana kondisinya, memungkinkan atau tidak. Maka Muslim bin Aqil pun mendatangi Kufah untuk menyelidiki bagaimana kesiapan masyarakat Kufah untuk membaiat Al-Husain. Dilihat gimana nih kesiapannya. Sampai akhirnya kemudian singgahlah. Ya. Di singgah Al-Husain, Muslim bin Aqil singgah di tempat seseorang yang apa namanya dianggap sebagai loyalis lah, loyalisnya Al-Husain, namanya Hani bin Urwah, yang boleh dibilang itu menjadi tempat untuk menyusun kekuatan dan informasi seberapa siap masyarakat Kufah untuk melakukan suksesi kepemimpinannya Al-Husain. Ketika sampai di rumahnya Hani bin Urwah, berita pun menyebar bahwa telah datang utusannya Al-Husain ke Kufah. Akhirnya kemudian orang pun datang silih berganti untuk berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim bin Hani. Datang rombongan, kami berbaiat kepada Husain melalui Anda. Datang lagi terus seperti itu. Kondisi yang sudah mulai
dianggap dalam tanda kutip, wah ini bisa muncul dual kepemimpinan ini. Pada saat itu yang menjadi gubernur di Kufah, ya ini gubernurnya ini seorang yang ya sangat sahabat, yang sangat berhati-hati menghadapi Ahlul Bait An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Karena An-Nu'man ibn Bashir sudah mengetahui hal ini, tahu, tentu tahu, kedengeran. Tapi didiamkan oleh An-Nu'man ibn Bashir. Karena tahu ini Al-Husain ini. Ya sudah. Ada sebagian orang yang, kok ini gubernur tenang-tenang aja ini? Ini kan potensi perpecahan ini. Tapi gubernurnya diam-diam aja ini. Sahabat Nu'man bin Bashir bagaimana menghadapi Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib atau Muslim bin Aqil, yang itu adalah merupakan Ahlul Bait. Akhirnya ada sekelompok orang mengkhabarkan kepada Yazid bin Muawiyah. Setelah kondisi Madinah yang tadi kita sebutkan, konflik memanas dan seterusnya, lalu kemudian ini Kufah pun akan pecah. Basra ada gubernurnya sendiri masih, Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya kemudian dari Syam, Yazid bin Muawiyah mengirim surat yang mencopot An-Nu'man bin Bashir, lalu menunjuk Ubaidullah bin Ziyad menjadi gubernur dua negeri sekaligus, yaitu Basrah, sebelumnya dia di gubernur Basrah, dan Kufah. Akhirnya Kufah dan Basrah menjadi dua wilayah yang disatukan dengan satu kepemimpinan gubernur Ubaidullah bin Ziyad. An-Nu'man bin Bashir pun dicopot dari jabatannya sebagai gubernur. Berita tentang munculnya pembaiatan terhadap Al-Husain di Kufah sudah santer. Ubaidullah bin Ziyad yang tadinya di Basrah sudah tahu, sudah dengar tentang hal itu, sudah dengar. Ini muncul bibit-bibit permasalahan ini, yang ini akan menimbulkan problem. Maka akhirnya Ubaidullah bin Ziyad bergerak menuju Kufah dari Basrah dengan menyamar. Nah, bahasa kitanya gitu, nyamar. Wajahnya ditutup dan seterusnya. Dan ketika memasuki negeri Kufah, orang-orang mengira ini adalah Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad dikira sebagai apa? Sebagai Al-Husain, sehingga ketika lewat satu kaum, ya, orang-orang pun berkata, orang-orang berkata dengan menyambut marhaban, selamat datang bibni binti Rasulillah, dengan anak laki-laki dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat datang. Dia diam aja, dia dikira Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad sampai, mungkin bahasa kitanya sampai di istana Kufah, baru kemudian dikumpulkan beberapa orang, termasuk ditunjuk salah satu telik sandi, mata-mata, ya, namanya Ma'qil, ditunjuk. Ma'qil ditugaskan menyamar, menyusup ke dalam orang-orang yang loyalis Husain, pura-pura jadi orang yang juga loyal kepada Al-Husain. Singkat cerita, akhirnya Ma'qil pun mendatangi rumahnya Urwah bin Hani. Awal mulanya nanya-nanya dulu kan ke orang-orang, kan gak tahu rumahnya Urwah bin Hani. Ada apa anda? Kok nanya-nanya rumahnya Urwah bin Hani? Saya ini dari Syam, dari Hims. Orang sekarang nyebutnya Homs. Dari Hims, itu kan wilayah Syam juga. Saya ingin berjumpa dengannya. Saya ingin menyumbang 3.000 dinar untuk suksesi kepemimpinannya Husain. Wah, benar nih, benar. Berarti anda loyal Husain juga. Oke, siap. Tapi diam-diam ya. Nanti ada mata-mata ngeliat kita. Mungkin begitulah bahasa kitanya. Nanti kita ketemu jam sekian, diam-diam. Saya antarkan kamu ke rumahnya Urwah bin Hani. Siap. Anda agak kebayang gak sih bagaimana kondisinya seperti itu? Kita semua kebayang gak sih bagaimana kondisinya kayak seperti itu? Ada semacam gerakan gitu ya. Dan itu bukan Husain yang punya apa, inisiatif, bukan.
Husain berbaik sangka bahwa di negeri itu memang enggak ada pemimpinnya dan seterusnya. Husain berbaik sangka begitu. Radhiyallahu anhu. Singkat cerita, diantarkanlah ini Ma'qil ke tempatnya Urwa bin Hani. Diperjumpakan ini dia Urwa bin Hani. Ternyata di dalam rumahnya Urwa bin Hani terdapat Muslim bin Aqil. Akhirnya laki-laki ini Ma'qil ini pura-pura, saya bermaiat kepada Husain melalui engkau wahai Muslim bin Aqil, dan saya datang sengaja hendak memberikan bantuan untuk suksesi kepemimpinannya Al-Husain. 3.000 dinar diserahkan. Kan jadi percaya mereka, oh berarti betul dia pendukung kita juga. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Maka rumahnya Urwa bin Hani itu mungkin kalau sekarang disebut dengan rumah Husain. Tim ses. Akhirnya ini Ma'qil ini bisa mondar-mandir kan, karena dianggap sudah bagian dari mereka, bisa mondar-mandir mengamati gerak-gerik pergerakannya, kapan begini kapan begitu. Singkat cerita, akhirnya kemudian kembali kepada Ubaidullah bin Ziyad, mengkhabarkan tentang setiap informasi yang dia dengar, yang dia lihat di rumah Urwah bin Hani bin Urwah tadi. Sudah. Akhirnya itu masih dibiarkan sama Ubaidullah bin Ziyad, dibiarkan. Gali informasi lebih banyak lagi, cari informasi lebih banyak lagi, dibiarkan. Sampai orang banyak datang sini berganti ke rumahnya Urwa bin Hani bin Urwa. Wah, udah bayat, 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 bayat. Sampai akhirnya kemudian ini Al-Husain pun akhirnya dikabari oleh Muslim bin Aqil. Wahai saudaraku, surat utus-utusan negeri Kufah telah siap menyambut Anda. Ya, negeri Kufah telah siap menyambut Anda. Maka pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, mulai bergerak Al-Husain berangkat. Dan semua informasi sudah dipegang sama gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Jadi masyarakat Kufah enggak tahu terjadi pergantian gubernur, enggak tahu. Mereka mengira bahwa gubernurnya masih An-Nu'man bin Bashir, dan An-Nu'man bin Bashir membiarkan. Ini gubernur enggak tahu kita dibiarkan. Dia enggak tahu kalau gubernur sudah diganti dengan Ubaidullah bin Ziyad. Mereka kira aman-aman aja. Akhirnya kemudian setelah mengetahui itu, digerebek rumahnya Hani bin Urwah. Bahasa kita itu digerebek, pasukan datang, langsung dikepung rumahnya. Ya, lalu kemudian ditangkap Hani bin Urwah. Tangkap Hani bin Urwah, tangkap. Tanya, di mana Muslim bin Aqil? Kata Hani bin Urwah, lah, jadi saya nggak tahu, saya nggak tahu. Bohong, Radri. Bawa. Setelah dibawa, panggil. Mana Ma'qil, panggil suruh kesini. Datang Ma'qil, ini tadi yang pura-pura jadi pengikutnya selama ini. Apakah kamu kenal dia? Iya. Wah, Hani bin Urwa baru sadar, oh ternyata selama ini orang ini adalah mata-mata. Mata-matanya Ubaidullah bin Ziyad. Lalu kemudian tanya, kamu tahu dia ya? Kalau begitu di mana sekarang Muslim bin Aqil? Karena jelas dia tahu bahwa di rumahmu ada Muslim bin Aqil. Jadi ketika pas digerebek itu enggak ditemui, Muslim bin Aqil enggak didapati. Akhirnya apa? Singkat cerita, Hani bin Urwah enggak mau ngaku. Demi Allah, kalau seandainya dia ada di bawah telapak kakiku sekalipun, aku tidak akan mengangkat telapak kakiku. Artinya saya tetap akan sembunyikan dia. Akhirnya kemudian dipukul, cambuk, disiksa lah bahasa kita ya, sampai kemudian dipenjara. Hani bin Urwah dipenjara. Lantas kemudian nih Muslim bin Aqil, pada saat Muslim bin Aqil mendapatkan kabar, jadi Muslim bin Aqil hendak sudah mau kasih tahu Al-Husain keluar, mau kasih tahu Al-Husain, kirim utusan. Hani bin Urwahnya ditangkap, Muslim bin Aqil mendapatkan kabar itu. Karena mendapatkan informasi bahwa
Nah ini bin Urwah ditangkap, maka akhirnya Muslim bin Aqil mengumpulkan 4.000 orang mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Kantor gubernur dikepung. Bahkan orang-orang Kufah pada saat itu ikut mendukung Muslim bin Aqil. Karena apa? Ubaidullah bin Ziyad gak punya kekuatan. Dia baru di Kufah. Dikepung. Wah, Anda bisa bayangkan. Istana gubernur dikepung sama 4.000 pasukan plus orang-orang Kufah yang ada pada saat itu semuanya. Ubaidullah bin Ziyad sedang berkumpul dengan tokoh-tokoh pada saat itu dari tokoh-tokoh Kufah. Di dalam. Anda jangan bayangkan ini tahun 98 ya. Dikepung. Minta dibebaskan. Atau tahun 84 ya, ini lain lagi. Bebaskan Hanif bin Urwah, bebaskan Hanif bin Urwah. Itulah bahasa kitanya begitu. Bebaskan Hanif bin Urwah. Ubaidullah bin Ziyad di dalam dengan tokoh-tokoh Kufah. Ubaidullah bin Ziyad dalam keadaan terdesak seperti itu. Nah ini memang Ubaidullah bin Ziyad ini termasuk orang yang mampu bernegosiasi. Tokoh-tokoh Kufah yang ada di dalam istana itu langsung diajak bicara. Sederhananya beginilah, bahasa sederhananya begini. Kalian ini adalah tokoh-tokoh. Pasti perkataan kalian didengar. Ya, pasti kalian perkataan kalian didengar. Sekarang Muslim bin Aqil itu, ini bahasa Ubaidullah bin Ziyad, itu siapa? Apa kalian mau mengorbankan diri kalian untuk Muslim bin Aqil? Apa kalian mau menjadi korban diri kalian, anak kalian, keluarga kalian? Jadi korban. Kufah tumpah darah hanya untuk satu orang ini. Sekarang gini aja deh. Saya gak akan memerangi siapapun. Yang penting Muslim bin Aqil tidak lagi bergerak di Kufah untuk mencari dukungan. Dan siapa yang mau mendukung saya kasih harta. Hadiah. Kalau kalian gak mau juga, maka saya sekarang akan segera mengutus utusan ke Syam, agar Syam mengirim pasukan besar ke Kufah untuk meluluh lantakkan negeri Kufah. Bukan hanya meluluh lantakkan negeri Kufah, bahkan setiap orang yang ikut mengepung ini, ya, mengepung ini, maka keluarganya pun akan dihabisi sampai ke anak dan istrinya, saudaranya, bapaknya, ayahnya, semuanya. Ubaidullah bin Ziyadnya. Enggak main-main memang ini. Ya nanti juga kita lihat bagaimana kiprahnya dia dalam menghadapi Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib. Tokoh-tokoh Kufah pada saat itu, ya, goyah. Gimana nih, daripada anak kita mati di pantai, mendingan kita nerima hadiah aja ya. Ya udah, terima hadiah aja lah. Lihat bagaimana orang Kufah berubah langsung. Akhirnya keluarlah tokoh-tokoh Kufah ini. Wahai kaum, jangan kalian lakukan itu wahai kaum. Tuh lihat. Ya. Dibahkan secara apa namanya, secara tidak langsung, akhirnya disebarkan tadi itu berita bahwa yang menentang akan dibunuh dan seterusnya. Sampai akhirnya sampai misalnya ada seorang pemuda ikut mengepung itu ya. Sampai ibunya datang. Nak, udah pulang aja pulang. Istrinya datang. Suamiku, pulang aja, kasihan anak kamu nanti. Pulang mereka akhirnya. Sampai tidak tersisa orang yang bersama dengan Muslim bin Aqil. Tadinya 4.000 cuma tinggal 30 orang. Kabur satu-satu, Pak. Abur satu-satu, ada yang didatengin istrinya, pulang aja mas, kamu gak kasihan sama anak-anak, pulang dia. Udah terima hadiah aja mendingan, daripada dibantai kan mendingan terima hadiah. Iya juga ya, pulang. Pulang. Iya. Ada saudaranya datang, wahai kakakku udah gak usah ikut, biarin aja pulang aja. Kita tinggalin aja Muslim bin Aqil biar sendirian. Itu kan urusan dia katanya. Bukan urusan kita. Nanti daripada kita dibantai, mendingan kita terima hadiah. Oh gitu ya? Iya, pulang. Tinggal 30 orang dari 4.000. Bahkan sampai ketika matahari terbenam, gak ada orang sama sekali kecuali hanya Muslim bin Aqil sendirian.
Para demonstran pulang semuanya, meninggalkan Muslim bin Aqil. Allah, gak bisa dipegang orang Kufah ini. Dan itu sudah terbukti zamannya Al-Hasan, ya. Gak bisa dipegang orang Kufah ini. Bener-bener mereka itu ya pokoknya yang nguntungin ya itu yang diambil lah, gitu aja lah pokoknya. Daripada kita mati dibantai, anak istri dibantai, mendingan terima hadiah, pulang nih. Pulang, habis, gak tersisa satu orang. Akhirnya pergi. Muslim bin Aqil udah sendirian, gak ada penduduk yang pergi. Melewati jalan-jalan, lorong-lorong, gang-gang sempit untuk menghindar dari kejaran pasukan di lorong-lorong dan gang-gang Kufah. Tidak tahu harus pergi kemana. Sampai akhirnya ketuk satu pintu, ada seorang wanita dari suku Kindah yang keluar. Lantas Muslim bin Aqil berkata, saya ingin minta air minum. Diperkenankan masuk. Tadinya merasa asing kan perempuan ini, siapa ini orang laki-laki ini? Man anta? Anda siapa? Ana Muslim Ibnu Aqil. Saya adalah Muslim bin Aqil. Saya ditinggalkan oleh orang-orang Kufah. Mereka menghinakan saya jadi sendirian. Akhirnya, dan dia berkata bahwa Al-Husain akan datang. Al-Husain akan datang. Tetapi, saya memang sudah utus-utusan agar supaya Al-Husain datang ke sini. Tapi saya ditinggalkan dengan orang-orang Kufah ketika mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya kemudian wanita tersebut meminta Al-Husain masuk, silahkan masuk di ruangan yang di sebelah rumahnya. Ruangan tersendiri. Lalu kemudian disediakan air, makanan. Udah. Anaknya perempuan ini mendengar, wah, ada Muslim bin Aqil di rumah saya. Akhirnya anaknya ini pergi menuju Ubaidullah bin Ziyad, ngasih tahu bahwa di rumahnya ada Muslim bin Aqil. Tidak lama kemudian ada 70 pasukan, 70 orang mengepung rumah yang di situ terdapat Muslim bin Aqil. Setelah dikepung, akhirnya ditangkap. Ya nyerah, nggak bisa ngelawan sendirian, ditangkap, dibawa ke hadapannya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad tanya, kenapa kamu berbuat begini? Apa yang mendorong kamu berbuat seperti ini? Kata Muslim bin Aqil, bay'atun fi a'naqina lil Husain ibn Ali. Bay'at yang ada di leher kami kepada Al Husain bin Ali. Lalu tanya, awalaysat fi unuqika bay'atun li Yazid? Bukankah anda semestinya berbay'at kepada Yazid bin Muawiyah selaku khalifah? Faqala lahu inni qatiluka. Kalau memang engkau tidak mau berbaiat kepada Yazid, ya engkau saya bunuh. Kata Ubaidullah bin Ziyad kepada Muslim bin Aqil, kamu saya bunuh. Kata Muslim bin Aqil, enggak apa-apa. Tapi saya mau bikin wasiat dulu. Da'ni usi, biar saya bikin wasiat. Ya, silakan. Anda mau bikin wasiat apa? Akhirnya pada saat itu Muslim bin Aqil tengok-tengok ada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Muslim bin Aqil. Anda orang yang terdekat dengan saya. Ya, maka saya berikan wasiat, tolong sampaikan kepada Al-Husain. Jangan datang, suruh dia pulang. Tolong sampaikan wasiat ini kepada Al-Husain. Akhirnya kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus orang untuk menyampaikan kepada Al-Husain bahwa jangan datang ke Kufah, pulang saja, karena ternyata orang-orang Kufah tidak bisa dipercaya. Setelah sebelumnya Muslim bin Aqil ngutus supaya datang, tapi ini karena tertangkap dan juga memang ternyata orang Kufah gak bisa dipegang perkataannya, akhirnya minta supaya diberitahukan supaya Al-Husain pulang saja. Orang-orang Kufah setelah berkhianat, mereka telah menipu. Dan kalimat ini dicatat oleh para ulama. Perkataannya Muslim bin Aqil yang disampaikan kepada Al-Husain. Al-Husain, irji bi ahlik. Kembali dengan seluruh keluargamu, wahai Husain. La yaghurrannaka ahlul Kufah. Jangan sampai ahlul Kufah menipumu lagi. Fa inna ahlal Kufati qad kadzabuka wa kadzabuni.
mereka telah mendustai engkau dan mendustai aku. Walaysa likadzibin ra'yun, pendusta udah enggak usah dikasih peluang. Pikir, kirim. Dan itu terjadi pada hari Arafahnya, Muslim bin Aqil pun dieksekusi, dihukum. Sedangkan Al-Husain sudah bergerak dari Mekah pada tanggal 8 tadi hari Tarwiyah, sebelum dibunuhnya Muslim bin Aqil. Ya, jadi Muslim bin Aqil kirim surat biar bergerak, lalu kemudian Muslim bin Aqil dieksekusi, utusan, jadi Husainnya sudah bergerak itu, sudah menuju Kufah, utusannya baru kemudian diutus lagi oleh tadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyampaikan bahwa Al-Husain supaya balik lagi, jangan ke Kufah. Maka akhirnya kemudian selesailah ini kejadian ini, tinggal kejadian Al-Husain pergerakannya menuju ke Kufah, yang nanti kemudian nama tempatnya, padang pasirnya yang dikenal dengan apa? Karbala, karbun wa bala. Karbun itu kesulitan, bala ya juga sama kesulitannya, tempatnya bala, tempatnya kesulitan, tempatnya bala. Yang nanti singkat cerita utusan itu bertemu dengan Al-Husain itu. Kasih tahu, saudara Anda sudah wafat dan pesannya Anda harus balik lagi. Dan Al-Husain sudah enggak menerusin, mau balik lagi dah. Tetapi anak-anaknya atau saudara-saudaranya Muslim bin Aqil enggak bisa. Anak-anaknya termasuk, kita ingin balas dendam atas kematian ayah kita. Anda jangan begitu dong, paman. Al-Husain dibilang gitu. Anda jangan begitu dong, paman. Ayah kami sudah wafat. Anda juga harus ikut menuntut balas, kan Anda yang utus. Itu yang menyebabkan Al-Husain tidak jadi kembali, tapi terus melanjutkan perjalanannya. Dan tentu itu nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Jadi sebenarnya penyebab yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain, ia penyebab utamanya penduduk Irak, penduduk Kufah. Tapi mereka sendiri nanti yang pura-pura menyesal dengan pukul-pukul wajah mereka, dengan apa? Sobek bajunya, pakaiannya, bahkan melukai diri. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Naam, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Waktu jua yang tidak mencukupi tentunya. Waktu luhur semakin dekat sekarang ini, semakin lebih awal. Tidak ada pertanyaan kan? Oh ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Demokrasi ini kan bukan dari Islam, dengan kata lain adalah produk kafir. Di negara mayoritas muslim seperti Indonesia ini harusnya menolak demokrasi. Pertanyaannya adalah, kenyataannya kenapa kita khususnya umat Islam di Indonesia menerima demokrasi dan menerima hasil dari demokrasi tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ada dua hal yang mesti kita sama-sama fahami. Yang pertama, naam betul, demokrasi bukan datang dari Islam, bukan datang dari kaum muslimin. Dia adalah hasil pemikiran manusia yang tentu itu tadi, sebuah pemikiran itu tinggal bagaimana satu kaum itu mengerti betul dan memahami pemikiran itu seperti apa dan bagaimana, sehingga mereka bisa bersikap menerima atau apa? Menolak. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan pertama, kenapa kok pada diterima? Sesuatu yang salah diinformasikan terus-menerus, dipraktekkan setiap tahun, jadi benar enggak? Hakikatnya tidak jadi benar, tapi jadi diamalkan enggak? Ngerti maksudnya? Lu enggak usah begitu ya. Sekarang misalnya merayakan ulang tahun kelahiran, dikenal gak dalam Islam? Tapi sekarang orang Islam mana yang gak ulang tahunan? Lebih banyak yang ulang tahunan apa yang gak ulang tahunan?
Bahkan akhirnya kemudian ulang tahunnya pun dikasih embel-embel ulang tahun syar'i. Bukan lagi HBD yang diucapkan, bukan HBD lagi, tapi apa? Matmilak. Dan seterusnya. Apalagi itu kemudian dikaitkan dengan masalah syar'i kan, syariat kan. Tapi itu berjalan sekian lama. Dianut, bahkan sudah dicampur, sudah dimodifikasi. Ucapannya udah bukan lagi HBD, udah bukan happy birthday, bukan, tapi selamat milad, barakallahu fi umrik. Padahal barakallahu fi umrik itu ngucapinnya kapan aja toh ya. Akhirnya keislam-islaman. Dalam Anda bisa bayangkan ada adat orang kafir tapi keislam-islaman tuh Anda bisa bayangkan gimana bentuknya? Bagaimana bisa bersatu gitu adat kufar dengan syar'i, adat kafir yang syar'i kan bingung kan? Ini adat kafir tapi syar'i. Ya, coba gimana itu? Tapi syar'i itu. Allah musta'an bingung. Oh ini zina tapi syar'i gitu. Allah musta'an. Tetapi tadi kita katakan ketika sudah dibiasakan terus menerus, jadi dianggap boleh nggak? Nah jadi dianggap boleh. Seperti itu pula berjalan sekian lama jadi dianggap boleh. Malah ada sebagian yang bilang demokrasi itu sesuai dengan Islam, syuro katanya. Nah, dari mana ketemunya? Nah untuk bisa, nah ini poin yang penting ya, untuk bisa mengkanter hal yang seperti itu, yang setelah sekian lama, mudah sulit? Sulit. Perlu ilmu kan? Ilmunya juga kudu mengurutkannya dari awal, betul enggak? Dia harus kenal Islam betul, dia harus paham apa itu demokrasi betul, baru tuh nyambung kalau dinasehatin. Dikasih tahu. Ya enggak usah masalah yang besar-besar, masalah tadi itu aja lah, ulang tahun aja berantem mak bapak. Anak. Mama, kolot katanya. Masa begitu aja enggak boleh? Islam kan enggak kaku, mah. Tuh. Sampai ada itu yang bertanya begitu. Itu baru masalah itu loh. Masalah apalagi masalah besar ini. Sebagian kaum muslimin akhirnya sudah menganggap bahwa demokrasi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang hendak masuk Islam, dibaiat terlebih dahulu atau bersyahadat? Pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ini umat Islam keturunan perlukah dibaiat atau bersyahadat kembali? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, perlu kita ketahui bahwa makna baiat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu ya bersyahadat dan bersumpah setia mentaati apa yang Rasul perintahkan dan menjauhi yang Rasul larang. Bisa difahami sampai sini ya? Baik. Bergeser di masa para khulafa ar-rasyidin. Pada masa khulafa ar-rasyidin, yang namanya baiat itu adalah janji setia untuk taat kepada khalifah. Tentu dalam hal yang bukan maksiat. Lihat, udah ada perubahan belum makna baiat? Sudah ya, sudah. Terus pada masa khalifah seperti itu. Jadi para khulafa ar-rasyidun saja tidak pernah memerintahkan anak-anak yang lahir dari orang tua yang sudah Islam untuk bersyahadat berbaiat lagi, nggak ada. Jadi gak usah jauh-jauh sampai hari ini nih. Kan pertanyaannya gimana hari ini? Apakah orang Islam yang keturunan perlu baiat atau syahadat lagi? Di zamannya sahabat aja gak ada. Jangankan zaman Rasul masih hidup aja, kalau orang tuanya sudah Islam, punya anak Islam, anaknya gak suruh syahadat lagi ketika dia balik. Contohnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu gak pernah diminta oleh Rasul SAW untuk syahadat lagi, gak? Atau oleh
sahabat Abu Bakar, oh kamu kan lahir cuman Islam keturunan karena bapak ibumu Islam, jadi kamu harus syahadat lagi. Enggak pernah ada. Kalau ada misalnya sahabat Abdullah bin Zubair, ketika dia balik, Abdullah bin Zubair itu lahir tahun 1 ya, kalau enggak salah tahun 1 Hijriah. Berarti ketika Rasul wafat dia kira-kira baru 10 tahun. Berarti kalau dia balik 5 tahun, berarti zaman Khalifah Umar dia balik, kurang lebih dia. Karena sahabat Abu Bakar 2 tahun berarti pasti 12 tahun lah, katakan laki-laki belum lah 12 tahun belum balik lah. Berarti zaman Khalifah Umar. Enggak pernah sahabat Khalifah Umar, ya Abdullah bin Zubair, kamu sekarang udah balik syahadat, kamu gak bisa Islam keturunan, kamu harus syahadat kembali, ulang lagi. Gak ada. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, iyakuna muslimaini fa muslimun. Kalau kedua orang tuanya muslim, otomatis anaknya juga apa? Muslim. Jadi jangan terpengaruh dengan, oh kamu kan Islamnya keturunan, kamu kapan syahadatnya? Kamu kan Islam keturunan, maka belum sah, harus bersyahadat kembali. Lalu bersyahadat kembalinya harus di depan imam. Imamnya siapa? Ya imamnya kami. Tuh, ini yang jadi masalah ini. Ya imamnya dia, imam jamaahnya dia. Tuh, ini makin kacau lagi kalau begini, makin rancu lagi. Maka tadi kita udah katakan zaman Khulafa Ar-Rasyid itu makna bayat udah bergeser, sudah artinya bergeser. Orang yang masuk Islam masuk Islam, tapi dia maksudnya berbayat kepada khalifah adalah dia taat kepada khalifah dalam urusan yang bukan maksiat. Gitu, ditambah lagi ketika kaum muslim jumlahnya makin banyak, mereka syahadat, apalagi yang negerinya jauh, syahadat, bayat syahadatnya enggak perlu datang ke tempatnya khalifah. Misalnya zamannya tadi Yazid bin Muawiyah, bayat yang berarti adalah bayat syahadat, orang yang dari negeri yang jauh harus datang ke Syam dulu gitu untuk masuk Islam, berbayat di hadapan khalifah. Enggak, ya udah di negerinya itu udah cukup. Tapi bayat kepada khalifah artinya dia taat kepada khalifah selama bukan apa? Bukan maksiat gitu. Dan ini penanya yang Ahad 29 November 2020 ini sama dengan penanya bulan lalu. Kertasnya masih saya simpan, pertanyaan bulan lalu penanyanya persis, karena kertasnya juga persis. Walaupun enggak tahu namanya tapi persis. Persis tulisannya persis gitu ya. Kertasnya persis. Jadi penanya bulan lalu dengan penanya bulan ini sama. Tiga kali mesti harus ada door prize mestinya nih. Masya Allah. Apa ini? Masya Allah, ini permasalahan berat ditanyakan soal bab pilkada ini. Ini masalah selalu mengundang apa? Kontroversi lah, ada yang pro, ada yang kontra. Masya Allah, ini langsung dapat hadiah. Tapi Anda nggak tahu ini penanyanya siapa, pokoknya dapat hadiah aja pokoknya. Ya, ini yang bertanya, soalnya udah dua kali nih, ini bulan lalu sama bulan ini nanya. Malah bulan lalu pertanyaannya lebih berat lagi nih tuh. Demokrasi babnya lagi yang bulan lalu nanyanya bab demokrasi. Ini dapat hadiah ini, tapi enggak tahu pokoknya ini penanyanya siapa. Insyaallah nanti Pak Bakhtiar yang melacak siapa. Oh, ada. Berarti nah ini ada yang pertanyaan tentang ini apa, pilkada ini. Ya ini berat, ini sama kayak demokrasi itu, pilkada juga berat. Tapi gini, begini perlu saya sampaikan, ini kan kita tentu akan menghadapi ini terus, apa apalagi di hadapan kita apa pilkada serentak atau apalah itulah istilahnya ya. Ini mestinya kan muncul pertanyaan, dan ini masalah berat, masalah besar, bukan masalah kecil. Gitu, masalah berat. Yang di mana orang-orang yang seperti saya ini belum, ini belum level untuk jawab masalah yang besar seperti ini. Ini masalah yang besar. Ya. Jadi masalah bukan ini. Nah, tapi kita ingin berikan pandangannya. Kita ingin berikan pandangan begini. Kondisi
kaum muslimin menurun enggak imannya, ketakwaannya? Menurun enggak? Menurun. Sampai di sini kita enggak ada perselisihan ya. Enggak ada khilaf ya, bahwa kondisi kaum muslimin kualitasnya turun, betul enggak? Betul. Secara individu atau secara komunitas masyarakat kaum, kondisi kaum muslimin menurun. Kita tahu bahwa yang namanya tadi itu demokrasi dan seterusnya bukan bagian daripada Islam. Kita tahu itu. Kita semua sepakat. Kita semua sepakat dalam hal ini, sepakat. Karena kondisinya menurun, masyarakatnya turun. Kualitas individu-individunya juga turun enggak? Turun. Maka kemudian para ulama sebagian mereka memfatwakan ikut dalam rangka kalau misalnya ada memang yang muslim yang baik menurut standar hari ini, tentunya bukan muslim yang baik menurut standarnya para sahabat, hanya dalam rangka taklilu syar, meminimalisir keburukan. Udah, sebagian para ulama yang bilang paling begitu doang bicaranya, dalam rangka meminimalisir apa, keburukan, bukan dalam rangka redha akan demokrasi. Jelas bedanya. Jadi artinya ya, kalau udah selesai itu dan kemudian sudah berjalan, udah terpilih yang memang tadi dianggap bisa meminimalisir keburukan, itu pun hanya sebatas. Yang namanya meminimalisir keburukan itu sebatas yang kita tahu berdasarkan ilmu kita yang terbatas juga hari ini, gitu loh. Jangan terus gini, misalnya ada orang udah berusaha meminimalisir keburukan, terus akhirnya katakanlah misalnya jadi, terus kemudian ternyata dia buruk. Ah, apaan ternyata dia buruk? Kan kita nggak tahu hal gaib, Pak. Hanya sebatas upaya meminimalisir keburukan. Sekali lagi, nggak sependapat nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita telah bersepakat bahwa demokrasi bukan bagian dari Islam. Sepakat akan hal itu. Tetapi tadi, meminimalisir keburukan. Hanya sampai di situ saja. Gitu. Adapun misalnya tadi ada sebagian orang yang karena memang itu enggak. Ya mungkin dia memang enggak berani untuk mengambil langkah dan sesuatu, enggak ada masalah. Begitu ya. Nah, adapun ini pertanyaan terakhir, sudah masuk waktu zuhur. Apa alasan Muawiyah tidak mengangkat Husain tapi mengangkat Yazid sebagai khalifah? Bukankah kedudukan Husain lebih tinggi dibandingkan Yazid bagi umat Islam pada saat itu? Ini sudah kita jelaskan di kajian bulan lalu. Mungkin yang bertanya tidak hadir bulan lalu. Ya, kenapa Muawiyah memilih Husain? Betul, dari sisi kedudukan agama tidak diragukan. Jelas lebih utama siapa? Husain. Tetapi dalam pandangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menguasai tata kelola pemerintahan, mana yang jauh lebih mengetahui? Yazid dididik khusus oleh Muawiyah. Husain di Madinah beribadah bersama dengan kakaknya Al-Hasan setelah meletakkan tampuk kepemimpinan. Dari sisi kompetensi menjalankan pengelolaan pemerintahan, Yazid dididik secara khusus oleh Muawiyah. Dari sisi agama tidak diragukan, Al-Husain lebih utama. Wallahu a'lam. Maka atas pertimbangan itulah, ini juga kurang lebih ya, Muawiyah lebih memilih Yazid untuk menjadi khalifah. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilah ilan tazdafirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.